Selamat sore Bapak Ibu semua. Halo ketemu lagi ya. Tema hari ini adalah podcast. Nah, podcast ini banyak sekali apa ya? Saya bilang perkeliruan, tapi susah juga ngomong itu ya, tapi karena banyak sekali yang ini. Nah, podcast itu sebetulnya adalah siaran berupa rekaman suara. Ya, rekaman suara dari seseorang bicara. Jadi, kalau bentuknya bukan suara tapi rekaman video ada beberapa orang yang tidak mengkategorikan itu sebagai podcast. Itu seperti monolog atau apa gitu ya. Tapi kenyataannya di YouTube-YouTube banyak sekali orang bikin podcast, ngobrol, sebetulnya itu lebih ke talk show mungkin, tapi disebutnya podcast. Jadi sudah rancu sekali istilah podcast ini. Hari ini saya nggak akan bahas mengenai podcast itu apa yang benar. Saya nggak akan bicarain itu, tetapi saya akan lebih bicara Gimana sih kita mau ngedit sebuah podcast gitu? Itu aja. Ya, jadi apakah dia mau bentuknya nanti buat ke video atau mau audio only? Itu uh, sama aja kalau ngedit uh, audio. Nah, untuk editing, untuk audio, banyak ya kita bisa untuk ini, ini uh, platformnya, kita bisa taruh di... Spotify, Google Podcast, atau bahkan bikin-bikin-bikin terus kirim lewat WhatsApp juga bisa ya, seperti itu. Atau mau pakai video juga bisa, bisa lewat TikTok, Youtube, Instagram, atau mana, banyak sekali ininya, uh, platformnya. Nah ini contoh aja, contoh beberapa podcast yang di, uh, yang ada, yang sebelah kiri ini punyanya YMP, Tain In, ini untuk anak-anak, lebih ke remaja, dan ini yang sebelah kanan ini podcast yang GII Kuta Bali. Yang ini mereka uh, cukup lumayan komplit peralatannya semuanya dan mereka sudah jalan 300 lebih uh, episode itu bagus. Ya sangat memberkati dengan podcast sebetulnya kita bisa sangat memberkati lebih apa ya lebih uh, kalau ditaruh di Spotify seperti itu. Lebih tidak membebani daripada ditaruh di WhatsApp gitu dikirimin lewat WhatsApp nanti orang uh, kirim lagi kirim lagi gitu, makan memorinya cukup lumayan. Nah, kalau saran saya sih, kalau bikin podcast, jangan dikirim filenya lewat WhatsApp seperti itu, tapi masukin ke memang platform yang udah ada. Oke. Okay. Nah, ini contoh podcast yang ada di uh, Raja Wali, di Raja Wali. Ini bentuknya talk show dari Zoom. Nah, uh, podcast yang baik, ya tentunya materi saya nggak bahas materinya, lebih ke audionya semua audionya tuh lebih baik di uh, edit ya di edit kalau banyak orang ngobrol nanya sama saya kalau dari zoom gimana kita bisa edit kan itu zoom kan udah direkam udah gitu udah selesai tinggal udah bentuknya kayak gitu mengedit apanya apanya lagi ya itu bisa betulnya bisa diedit kalau kita memang rencana mau bikin sebuah talk show kayak gini kayak yang pernah kami lakukan uh, Usahakan kayak apa ya, eh, kalau bisa janjian ya, kalau bisa janjian, narasumber, host, masing-masing punya satu alat handphone, taruh. Jadi selama acara mereka merekam sendiri suaranya. Nah, si suaranya itu nanti dikirim ke editor, eh, dari hostnya, dari eh, narasumbernya, kirim ke editor, dalam bentuk MP, MP3 atau WAV, Kemudian dimasukin, nanti jadi yang kalau biasanya kalau di zoom kan kita ada kresek-kreseknya lah, delay delay internet lah, kayak gitu, itu nggak akan ada lagi. Kita betul-betul ambil murni dari suaranya itu. Itu sangat menolong. Ya, Kita nonton dikit aja ya, yang ini ya. Perhatikan ini, ada dua. Ini Pak Cevi sama Pak Parlin. Sebelum saya mulai itu, kita ada meeting bentar, saya minta ke mereka berdua untuk pakai ear, earphone. Kemudian suaranya direkam, pakai earphone, pakai uh, pakai handphone masing-masing. Tapi salah satu mereka tidak mau gitu loh. Ah biasa juga gue bawain juga nggak pernah dimintain begitu gini gitu ya ngerepotin amat sih lo. <laughs> Kurang lebih ya gitu. Enggak sih. Enggak uh, tapi intinya satu bilang saya nggak bisa karena alatnya nggak ada atau apapun. Ya udah kita jalan seperti seperti adanya. Kita lihat suaranya Pak Cevi dengan Pak Parlin ya, kita dengerin. Talk show di KLED 107.1 FM masih, Pak? Saya sekarang di pandemi ini stop dulu, Pak. Oh, stop dulu. Oke. Okay. Iya. Karena oh. uh, jangan sering banyak keluar-keluar rumah lah gitu loh, Pak. <laughs> ya iya. Pak, terima kasih, Pak. Ini buat waktunya uh, kita bisa mulai ya, Pak, ya? Ya, siap, Pak. Baik. Oke. Okay. Uh, kita akan mulai ya, dulu. Nah, ya, ya. Ini kondisi kan uh, okay. serba sulit, Pak. Sekarang bisnis, pekerjaan, kesehatan dan juga uh, covid Pak, terakhir hari ini tanggal 29, saya lihat juga ini ada uh, sekitar 4.000, Pak, yang terkena. Waduh, ini memang... Yang Pak Cevi, uh, ini yang bagian Pak Parlin waktu bicara. Iman juga bahwa krisis yang terjadi, yang melanda keluarga-keluarga besar, maupun keluarga-keluarga kecil di GI Raja Wali, juga Tuhan izinkan terjadi berarti kita beriman di balik krisis ini ada maksud Tuhan yang sedang ditunjukkan kepada umatnya itu iman kita oke kedengarannya bedanya ya kalau yang Pak Cofi waktu bicara karena dia pakai irset dan dia pasang di uh, ini di zoomnya dia pakai irset dia ini dia suaranya itu lebih uh, lebih saya bisa bilang lebih lengkap frekuensinya itu lebih lengkap bassnya ada mid-nya ada, high-nya ada, tapi kalau misalnya bicara nggak pakai itu, cuma mengandalkan device-nya aja mau lewat droid cam, ini kelihatannya pakai droid cam. Pakai droid cam atau langsung lewat laptop, tanpa ada uh, device yang langsung dekat ke mulutnya, itu akan banyak sekali dia catch suara-suara uh, dari luar. Kemarin kita udah belajar mengenai microphone, ya makin jauh dia suaranya makin apa, makin high-nya makin banyak keambil, makin dekat bass-nya makin banyak keambil atau suaranya makin solid. Nah, karena itu Bapak Ibu yang bikin talk show, podcast melalui ngobrol-ngobrol lewat Zoom, saya sangat sarankan sih gunakan earset. Suaranya akan beda, beda jauh. Ya, sangat beda. Oke, kita kembali eh uh, sini ya. Oke. Nah, apa saja yang kita perlukan untuk membuat podcast? Ya tentunya konten materi itu udah pastilah itu. Mikrofon, USB, Dynamic, Condenser, perlu atau enggak? Ya kalau ada lebih baik pakai. Tapi kalau enggak ada kita bisa nanti kita lebih banyak di editingnya ya. Nah USB mic ini um, kemarin kita enggak bahas. Kemarin kita cuma bahas kondenser sama Dynamic. USB mic itu bentuk USB um, microphone yang bentuk-bentuknya tuh ujungnya udah langsung ke USB, kita tinggal plug in ke hand uh, ke laptop dan dia nanti tinggal in, ada installernya segala dan dia udah langsung pakai. Bagus, itu sangat sangat praktis. Jadi kalau kita memang un, mau konsentrasi di podcast oh kalau mau punya itu boleh ya. Itu sangat praktis dan sangat menolong dan kualitasnya juga bagus itu. Ya. Nah, kemudian headphone. Headphone-nya untuk kita monitoring, untuk editing, disarankan untuk pakai yang close back, close back, dan circum oral, yang nutup semuanya dan belakangnya tertutup. Kenapa? Pada saat kita podcast, waktu kita bicara seperti itu, diharapkan ini tidak masuk ke mikrofonnya. Ya, suara-suara dari sini. Waktu kita bicara, waktu kita ini, kalau kita bisa dengar suara kita waktu kita bicara, itu akan jauh lebih baik Uh, buat kitanya sendiri juga lebih biasanya sih kepedean kita tuh lebih kedengeran gitu loh, lebih, lebih keluar gitu ya. Kalau kita bisa dengar sendiri. Dan tentunya yang terakhir adalah editing ya, editing DAW, Digital Audio Workstation. Hari ini saya akan bahas di eh, DAW-nya digunakan Adobe Audition. Kalau, kalau punya DAW-DAW lain juga nggak ada masalah. Nah, kalau nggak punya alat-alat gimana? Nggak usah khawatir, ya. Yes. Apakah kita bisa bikin podcast? Bisa. Yang penting ada kemauan ya, Bapak-Ibu ya. Ini contoh inspirasi untuk hati punyanya pendeta Hiping. Pendeta Hiping punya kerinduan waktu itu di awal pandemi tiba-tiba gereja tutup semuanya dan dia uh, pengen apa? Ada interaksi dengan jemaatnya. Dia kirimkan setiap hari satu renungan dan dia bikin. Dan bikinnya dia nggak punya alat, dia cuma punya handphone. Dua. Luar biasa saya sampai uh, terkagum-kagum. Dia caranya adalah, ya kita denger dulu deh. Ya ini yang awal, yang tahun lalu kurang lebih dia bikin seperti ini. Kita dengar Inspirasi depannya, untuk hati tadi. oleh pendeta link -keeping. Jangan takut Yusuf. Ada musiknya di belakang. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Sangatlah wajar dan manusiawi sekali ketika Yusuf dilanda kebingungan dan ketakutan. Hal itu disebabkan karena adanya berita yang membawa kekecewaan, kesedihan, kemarahan di dalam hati yang semuanya bercampur aduk menjadi satu. Cukup bagus ya suaranya. Adanya realita bahwa Maria tunangannya sudah hamil. Menjadi sebuah pukulan telak yang menghancurkan mimpi indah Yusuf untuk menikahi Maria. Keputusan yang diambil Yusuf sudah dengan yaitu tanggung jawab terhadap kehamilan keputusan sulit tersebut. Menceraikan marjak dari sudut pandang manusia. Nah. Oke, okay, kira-kira seperti itu. Bapak ibu tahu yang dilakukan Pak Hiping, dia gunakan dua handphone, dia satu dia pasang YouTube, cari lagu, play, kemudian satu lagi dia taruh begini, dan ada kertas dia baca. Cuma begitu doang. Setiap hari dia bikin satu renungan, kurang lebih 5-6 menit, lalu dia kirimkan via WhatsApp ke grup Jemaat. Terus setiap hari seperti itu ya, dan itu sangat memberkati para jemaat sah. jemaat yang ya apalagi di awal-awal pandemi kita tahu sendiri ya tiba-tiba segala sesuatu berubah ya dengan alat seperti gitu aja dia bisa bikin dan bisa memberkati apalagi kalau kita mau serius gitu bikin olah mengolah podcast kita ya setelah saya ngobrol-ngobrol sama Pak Hiping, terus kemudian di bulan Maret lah. Ini dia dia mulai bulan Maret Februari atau Maret tahun 2020. Sekarang sudah diedit dengan benar dan udah lebih baik ya. Inspirasi ini untuk hati sampai hari ini. oleh pendeta Ling Hiping. Mendapatkan kelegaan. Kejadian pasal 29 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, "Datanglah, Rahel, dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya." Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub ya, mencium ada, Rahel ada, ada serta versi. menangis Sebaik dengan Bapak suara keras. Ya, darma, nah, Lalu Yakub menceritakan ya, kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ya, ayah ya. Rahel dan kemudian membawaku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu? Setiap orang pasti menginginkan Sarah. untuk mendapatkan kelegaan okay. yang membawa sukacita, okay. karena sesungguhnya manusia itu adalah musafir yang sedang melakukan perjalanan yang ada di dalam dunia ini, perjalanan yang berisi aneka ragam okay. pengalaman hidup. Kadang ada suka eh sorry, oke, okay. jadi beda dengan dengan yang awal. Kalau yang sekarang sudah diedit dengan lebih baik, ada suara openingnya, kayak dramatisnya, kemudian judul, bacain ayatnya sekian, kemudian selipin, dan diselipkan uh, ininya ya uh, alkitab suara. Alkitab suara bisa download dari Sabda banyak, atau mau dari YouTube juga banyak. Ada dua versi alkitab al suara, ada yang bentuknya drama, itu seru orang ngedengerin ya. Ada juga yang bentuknya orang bicara doang, satu, satu orang bicara dari awal sampai habis. Itu ada. Kalau yang di sini, ini pakai yang uh, versi drama. Kemudian udah beres ayatnya semua, kemudian masuk uh, musik penutupnya, bentuk dari itu, kemudian masuk lagi suara pahitinya, mulai bahas uh, renungannya, Lalu lalu switch fade in fade out dengan musik iringannya. Iringan maksudnya musik background. Seperti itu musik bergambarnya juga sama bisa didownload dari YouTube. Kalau seperti itu kan jadi maksudnya kualitasnya lebih lebih ini gitu loh lebih lengkap daripada cuma baca uh, ayat nah, judul ayat terus pembahasan ayatnya kita nggak 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 dapet gitu tiba-tiba ke pembahasannya seperti itu ya itu, itu beberapa ide aja ini yang nggak punya alat terus kalau misalnya udah nggak punya inspirasi alat inspirasi untuk hati udah nggak punya alat, terus nggak punya alat rekam, apakah kita e, langsung nggak bisa bikin podcast? Bisa loh, bisa. Ya ini saya, nah ini pendeta Sanbun. Pendeta Sanbun tuh senang banget menulis. Dia senang banget, banyak hampir 2-3 hari sekali dia bikin satu tulisan, kirimin ke jemaat. Dan saya pernah ajakin dia untuk bikin podcast, dia kurang kurang ke podcast. Dia ke dia bilang, dia lebih baik kayak video atau apa gitu dia lebih dulu dia maunya uh, seperti itu enggak terlalu suka dengan suara ke uh, apa uh, rekaman suara kayak seperti itu nah terus saya iseng-iseng saya buatkan dari salah satu tulisannya dia saya buatkan rekamannya tapi rekamannya ini saya cuma ngambil dari tulisan ya jadi ya kita dengar dulu Makanan atau pelukan Oleh Pendeta Bong San Bun Pada tahun 1950-an, psikolog Amerika, Harry Harlow membuat eksperimen dengan memisahkan kera-kera bayi dari induknya beberapa jam setelah kelahiran. Kerak kera itu diisolasi dalam kerangkeng-kerangkeng, kemudian dibesarkan oleh induk-induk buatan. Satu induk buatan dibuat dari kawat-kawat logam dan dipasangi botol susu yang dari sana kerabai bisa menetek. Induk buatan lain dibuat dari kayu yang dilapisi pakaian yang menyerupai induk keras sesungguhnya, tetapi tak disediakan bahan asupan apapun. Diasumsikan bahwa bayi-bayi itu akan bergelayut di induk logam, bukan induk kayu yang berpakaian. Harlow terkejut. Ternyata, bayi-bayi kera menunjukkan secara jelas pilihannya pada induk berpakaian, menghabiskan sebagian besar waktu bersamanya. Ketika kedua induk ditempatkan berdekatan, bayi-bayi kera berpegangan pada induk berpakaian bahkan saat mereka menjangkau untuk menetek susu dari induk logam. Harlow mencurigai bahwa mungkin bayi-bayi itu berbuat demikian karena mereka kedinginan. Oke, seperti itu ya, cukup lumayan dah. Ini, ini yang ngomong Google, uh, namanya frets.com, boleh dicoba. Kalau yang belum pernah cobain, ini dari teks menjadi MP3. Ini free. Cuman sayangnya, free-nya itu dia cuma 6000 huruf per minggu. Kecuali kalau mau beli, belinya juga murah, paling berapa ya? 100 ribuan itu bisa 1 juta, 1 juta huruf per minggu. Ya, itu kalau... Memang pengen pengen pakai itu itu boleh ya. Jadi kita di di ini ada ya. Saya kasih contoh ya. Saya duduk aja ya biar nggak ngahalangin di belakang. Ini bahasanya banyak. Kita saya pakai bahasa Indonesia. Ini ada standar ABC. A ini adalah untuk suara wanita. B juga kalau nggak salah saya nggak suka pakai. Saya lebih suka suara yang nomor C. Halo. saya Kinolus. Itu. Apa kabar? Ya, kemudian convert to mp3. Setelah convert ke mp3 kita bisa dengerin. Halo, saya Kinoles. Apa kabar? Ya. Nama saya memang rada-rada ini jadi dibacanya Kinoles. <laughs> nah, biasanya kalau saya bikin gini saya harus kasih spasi. Spasi. Nah, baru dia bisa men mengejanya dengan benar. Kita coba lagi. Halo, saya Kinolus apa kabar? Nah, jadi, nah, pada kalau kalau mau cobain free ini, free TTS ini, uh, us, belajar untuk kasih uh, tanda tanda baca yang benar gitu ya, kayak tanda seru itu beda dengan tanda tanya, kemudian huruf besar, huruf kecil, koma, titik itu juga semua ada ada idea, dia ada ini, terus. Uh, saya bikin kemarin yang buat uh, yang tadi itu, yang pas pun saya tulis kata "Allah" ini. Nah, kata "Allah" seperti ini ya, dan dia bacanya itu sebagai Allah yang sebelah sana. Jadi, dia bacanya "Allah". Jadi, kalau saya mau tulis bunyinya "Allah", saya mesti bikin "Allah" seperti itu, atau Al-nya satu seperti itu. Jadi, dia banyak dia benar-benar human banget ya uh, men mentranslate-nya uh, cukup bagus ya boleh dicoba ya nanti ya fritz.com terus banyak juga text to mp3 yang lain uh, tapi biasanya pendek-pendek cuman 150 huruf atau berapa huruf seperti itu nah tips aja untuk menghemat teks uh, menghemat huruf kita bisa gunakan kata YG ini buat yang, jadi cuman cuman dua, tapi dia bisa tahu itu yang. Kemudian kalau ada kata yang diulang, kita tinggal misalnya apa ya kursi, kursi, kursi. Seperti itu kita kita tinggal kasih angka dua aja, dia akan convert itu bacanya sebagai kursi, kursi. Ya, coba ini ya. Yang kursi, kursi. Seperti itu kira-kira ya, dia bisa bisa terjemahkan itu. Ya. Harus dicoba-coba kalau kalau memang mau cobain. Nah, kemudian kita tinggal kasih musik background-nya. Kemudian kita bisa potong-potong. Oh iya, speed-nya. Speed, lupa. Speed-nya di sini, kalau nggak salah. Ini speed, speed, playback speed-nya. Kita mau bikin berapa, mau lebih lambat atau mau cepat, itu juga bisa diatur di situ. Ya, ini cukup lumayan bagus. Oke, kita lanjutkan. Jadi jangan khawatir ya, kalau kita nggak punya alat-alat, kita nggak punya bahkan nggak ada alat sama sekali untuk rekam, bikin tulisan, kemudian kita bisa bikin uh, podcast. Jadi it's not about the gear. Namun kalau kita mau bikin yang benar-benar bagus, kita juga harus tentunya perhatiin. Saya bukan bicara ah nggak usah nggak usah kayak gitu ya uh, bisa, ya memang bisa. Tapi kalau kita mau bikin yang lebih baik. Ya, dengan lebih baiknya alat, dengan lebih baiknya sumber, pasti hasilnya juga lebih baik. Saya ada dengar yang kemarin beberapa eh, hasil rekaman ya, yang Bapak Ibu yang tugas kemarin di ini, di dari Cici Anak Kasih, ada yang suaranya terlalu ngegema, ada yang suaranya terlalu tajam dan lain-lain. Itu banyak dari eh, lingkungan, pengaruhnya banyak sekali dari lingkungan. Nah, room noise itu sangat penting eliminasikan itu se, sebisa mungkin. Kurangi rumnoi sebisa mungkin. Nah, gimana caranya? Nggak perlu modal gede. Kita deng, kita lihat ini ya. Satu. Eh, no no, 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 Yang ini. Kita lihat ini Endah dan Reza sebelum mereka terkenal. Sebelum mereka, mereka gimana sih bikin rekaman? Mereka benar-benar bikin rekaman dari kamar. Kita lihat dulu ya. yang baik itu akan menghasilkan uh, hasil yang jauh lebih baik. Saya cepetin aja, Oh udah langsung. Nah, ini lagi lagi mereka rekamannya. Kemudian Nah, ini ini waktu vokal. take vokal dia bikin boost -nya. recordingnya ya kalau bass recording diambil dari line langsung masuk ke adik DAW awalnya oke okay, kira-kira seperti itu ya kira-kira uh, seperti itu ya jadi uh, kita harus usahakan uh, bisa bikin sumber yang baik gitu loh ya jangan oh, nanti juga edit nanti juga diedit ya memang betul semua bisa diedit tapi tidak akan maksimal nggak semuanya nggak akan maksimal. Oke okay, kita lanjutin yang mana ini. Ini dia. Oke. Okay. Mouth noise, noise. Mouth noise ini banyak sekali bentuk-bentuknya. Contohnya adalah clip. Uh, saya sebutnya lip clip, lips clip. Jadi kalau kalau rekaman terlalu dekat biasanya ada bunyi. Nah, nggak nggak tahu kedengeran nggak ya? Kedengeran di situ kayak bibir kata lidah ketemu langit-langit lidah terus kayak gitunya itu kalau kita pakai kondenser mic atau pakai handphone yang sangat dekat gitu itu semua akan akan kedengeran jelas kemudian nafas ya kemudian nelen, nelen air liur itu juga ya sangat e, kedengeran nah intinya gini loh itu semua betul nggak bisa dihindari kok kita lagi bicara tapi kemarin Ci Tintin ada kasih Insight bagus sekali, katanya kalau pegang mic jangan begini, jangan begini, tapi rada ke atas seperti ini, dia akan nolongin nafas supaya nggak ke terlalu kerekam. Itu akan mengurangi juga, itu bagus, kemudian kalaupun sampai ada, memang normal. Kalau kita dengar ada suara nafas itu normal, ya. Cuman pada saat kita playback, kita dengar waktu kita editing nanti tanyakan ke diri kita sendiri, apakah kita pengap nggak ngedengerin suara kita? Apakah suara nafasnya sampai kedengeran banget gitu loh? Apakah itu sangat mengganggu kita nggak? Kalau kita aja terganggu, apalagi orang lain. Ya, perhatiin itu. Jadi jangan sampai kita punya konten, kita punya podcast, nggak nyampe pesennya, malah orang pada loh kasihan banget sih, kenapa sih dia lagi pilek atau apa, <laughs> seperti gitu ya, aduh itu, aduh kasihan banget lah pokoknya, uh, jangan sampai kayak gitu, jadi pesennya nggak nyampe, ya, kemudian making teknik, ketiga mengenai making teknik, making teknik maksudnya gimana, kalau kita mau podcast, perhatikan polarity yang kemarin saya udah bahas, kalau polarity omni, ya kita mau, nggak ada masalah ya. Nah, gini-gini. Tapi kalau misalnya kardioid, jangan begini-begini megang megang mic-nya ya. Pasti nanti suaranya akan kiri, uh, uh, besar kecil, besar kecil gitu ya. Atau kalau punya mic stand, bagus. Kita taruh begini, kita naikin, kita kasih jarak satu aja ya, jangan dua. Ini mic-nya. Ini mic-nya enggak nyala ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya mau ini juga nggak ada masalah. Ya, jadi kasih jarak begini. Nah, terus kertasnya di sini. Kalau kardioid kita taruh kertas di belakang buat teks kita keresek nggak akan ganggu. Akan ganggu Tapi kalau super kardioid hati-hati kita nggak boleh taruh di sini. Kita mesti perlu stand atau apa. pelajarin lagi yang materi Kamis eh betul Kamis Selasa Selasa lalu ya Selasa lalu materinya dibahas baca lagi polar pattern sangat penting dan, dan uh, making tekniknya jangan sembarangan. Pop filter. Pop filter itu yang ada di gambar di sebelah sini. Yang ini ya. Apakah perlu atau tidak? Apa sih fungsinya pop filter? Yang namanya juga pop filter. Berarti dia memfilter bunyi pop. P, B, C juga. C, itu S, itu juga. Dia akan lebih filter. Kita harus tahu karakter suara kita banyak di situ atau enggak. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kemarin saya bilang, Uh, ya sekali lagi maaf ya, yang orang dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau ngomong kan banyak sekali itu. Nah kalau saya sarankan pakai itu, pop filter kalau punya. Kalau nggak punya, nggak apa-apa, pakai ini juga bagus, busa ini juga bagus, cari yang agak tebel. Itu juga biasanya menolong. Bahkan, kalau kema kita kemarin bahas satu mic yang kemarin, yang kondenser, ya, yang boy biasanya di udah nggak ada, udah ada di atas. Yang kemarin yang saya yang kita contohin buat cancellation itu. Nah, itu saya pernah lihat di salah satu gereja, mic-nya sama, tapi dia punya busanya itu segini. Jadi, dia segini dia. Dia misalnya ini ujung, ujung mic-nya di sini, tapi busanya itu sampai sini. Jadi, nutupnya tuh seperti itu. Oh, itu bagus sekali ya. Jadi, suaranya tuh nggak, pop-nya tuh benar-benar hampir tersaring semuanya. Ya, bagus itu. Cari, cari, cari filter ini, busa atau yang bulat hitam itu terus taruhnya juga kasih jarak deketinnya ke mulut bukan deketinnya ke mic salah pasang pop filter deketnya ke mic ya salah deketnya ke mulut sini ya di sini kasih seperti itu dan jangan lupa ini yang poin keempat mic dan headphone volume level Jangan kita pasang mic, udah beres semuanya pada saat recording. Wah, oh, udah aman-aman record. Nah, taunya levelnya tuh kecil <laughs> banget. Sampai aduh, atau atau ininya headphone-nya kebesaran. Apalagi headphone-nya yang open kayak begini. Suaranya keluar semua dari sini. Itu itu nggak bagus. Ya, hasil rekamannya pasti nggak akan ini. Cek itu. Itu wajib dicek. Itu checklist ya. Harus di checklist. Mic dan headphone volume level itu penting. Nah, untuk rekaman podcast audio, frase, kalimat itu diperhatiin. Kalau kita punya bahan, punya materi, garisin dulu. Ini kalimatnya, saya napasnya di mana? Ini, saya potong kalimatnya di mana? Jangan baca saja. Walaupun saya, kit, saya yang bikin, nanti saya yang baca, idenya juga dari saya, semuanya saya, 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 saya. saya. Begitu rekaman, sering sekali kejadian, salah motong kata atau atau ketikannya uh, tulisannya ke bawah gitu ada aja yang misalnya nanti ada beberapa contoh ya kalau nanti kita edit uh, ya ada aja yang mis uh, sampai nggak nyambung gitu ceritanya itu gara-gara menggalnya salah menggal kalimatnya jadi untuk yang ini kelima ini perhatikan frase kalimat potongnya di mana semuanya di mana ya Nah kemudian terakhir mengenai editing. Editing ya simpelnya adalah memperbaiki semua yang tidak maksimal saat recording. Simpelnya seperti itu. Itu bisa mencakupi semuanya ya. Nah, tips saja nanti kita akan cobain. Gunakan noise reduction, FFT, uh, ini filter. Uh, ada parametric equalizer nanti kita akan coba praktekin itu. Uh, limit dan compressor ini di setiap DAW ada. Jadi limiter itu jadi gini. Itu kita bicara bicara amplitudo. Kalau suaranya besar, suaranya kecil, itu kita bisa kasih limit. Kalau lebih dari sekian dB, dia akan cut sendiri atau kompresor uh, dia akan ngecilin sendiri seperti itu, ya. Deesser, deesser adalah penghilang bunyi S. Ya, kalau rekaman banyak S-nya, kita bisa cut dengan deesser. The, the reverb Ya Untuk ngurangin gemak. Ya. Nah ini background musik, idealnya minus 30 sampai minus 25 db daripada speech. Background musik, perlu atau enggak? Menurut saya, iya dan tidak. Gini loh, maksudnya gini, tujuannya apa dulu? Kalau orang ngobrol, jangan dikasih background musik. <laughs> Dua orang pendeta gitu ya, lagi ngobrol gitu ya, ngomongin ini, ya, aduh dikasih background musik, salah kalau menurut saya ya nggak belum tentu cocok di situ. Tapi kalau monolog, hal renungan, boleh dikasih background musik. Cuman perhatikan amplitudenya uh, amplitude-nya atau besarnya, kecilnya. Jangan sampai, jangan sampai musiknya mencuri kemuliaan Allah. <laughs> ya, saya dengar banyak sekali saya dengar ya. Aduh, saya nggak tahu dia ngomongin apa. Saya dalam hati ikut sentuh hati ikutan nyanyi karena lagunya begitu enak begitu ini dan terus gitu ya dia pakai lagu instrumen memang tapi dia lagi bicara ada instrumennya nggak nyampe nggak nyampe apa yang disampaikannya musiknya terlalu keras itu penting jangan sampai message nggak nyampe malah yang lain yang nyampe ya jadi standarnya adalah minus 30 sampai minus 25 ada kadang-kadang minus minus 20 masih oke okay kadang-kadang ya, tergantung jenis musiknya. Contoh uh, solo piano, solo piano musik yang atau solo gitar yang satu orang satu jenis suara uh, uh, mengiringin dari awal sampai habis dengan satu orang bicara itu masih oke okay sampai minus 20. Tapi kalau udah banyak udah kayak kayak instrumentalnya kayak gitu ada stringnya ada pianonya ada ya Jangan terlalu keras mengganggu. Nah, musik, fungsinya apa sih? Kita kasih background musik, namanya juga background. Jadi ada yang penting itu adalah uh, kita bisa menghilangkan noise dengan background. Yaitu itu fungsinya. Kemudian, apakah harus selalu dengan musik? Enggak. Kalau kita udah kewalahan banget dengan noise yang besar, saya biasanya suka pakai suara hujan itu sangat menolong. Kasih suara hujan atau air mengalir atau suara burung gitu, itu sangat menolong. Ya. Jika, jadi si noise-nya itu kita samarkan. Hasil rekamannya kita samarkan dengan suara-suara itu. Itu akan sangat menolong. Oke. Okay. Materi saya segitu aja. Sisanya kita akan ngedit. Ya, sebelum saya masuk ke sini, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Mau tanya, jadi, kalau misalnya tadi kita pakai USB mic itu, apakah kita masih harus pakai sound card ya ke laptop, atau dia udah langsung hubung biasa kayak kita pakai headset biasa gitu ya, Pak? Oke, okay. di laptop itu sudah ada sound cardnya, Pak. Di laptop memang sudah ada sound cardnya, jadi fungsinya sound card ini, itu nggak, kita nggak perlu ekstra, eksternal sound card. Kita bisa pakai sound card itu aja, langsung yang ada di laptop, colokin itu sudah langsung bisa dipakai. Nah, fungsinya ini lebih lebih banyak untuk pickup kayak kalau kita dari mic yang biasa yang pakai XLR atau kita mau main live uh, musiknya kita yang main sendiri itu juga bisa pakai ini. Ya, kalau pakai USB mic nggak usah nggak usah nggak usah eksternal. Oke. Okay. Pak. Ya, makasih, Pak. Laki Nolus ini ada yang bertanya dari website. Kalau menggunakan background atau background instrumen atau musik, bagaimana menghindari right issues? Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan his di audio? Oke, okay. itu nanti sebentar kita akan praktekin. Uh, copyright maksudnya, copyright yaitu <tuh> cari musik yang tanpa copyright. Ya begitu ya. Saya juga sering sekali problem dengan itu. Tapi kalau misalnya kita pilih pilih musik deng yang depannya sedikit aja gitu, kemudian kita bicara di atas itu rata-rata sih uh, ada ada juga yang nggak nggak kesedetek ke sekarang sekarang kalau kita masuk ke YouTube atau ke itu ya ke ya, artificial intelligence-nya lumayan lumayan canggih itu dia bisa catch gitu ya tapi kalau kita ada dua suara gitu kita bicara dan itu biasanya sih oke okay. ya. carilah carilah ini musik-musik yang mau no copyright ada tips yang bagus dari Pak Ivan jadi boleh search di YouTube dengan kata kunci no copyright ya yeah betul, cuman kalau saya ada beberapa kali pengalaman sih pribadi ini sih ya, saya udah search, udah kemudian uh, katanya sih no copyright, terus saya download, terus saya uh, pakai dan saya upload, ternyata ada tulisannya copyright issue. Uh, jadi saran saya sih cek dulu, ya mungkin simpelnya cek uh, udah download, upload dulu lagi aja di upload musiknya, terus di YouTube misalnya ya, kemudian Tungguin, tidak berapa lama. Kalau ada copyright issue, kan suka ada keluar tuh notifikasinya. Kalau keluar ya, jangan dipakai. Kalau memang problem dengan itu. Sebetulnya gini. Mengenai copyright, uh, masalahnya dengan monetizing. Monetizing yang ngeduitin YouTube-nya itu gitu loh. Ya, ja, kalau selama kita pakai lagu yang bercopyright, pada saat nanti saat, uh, channel itu bisa kita monetize. Monetize itu nggak akan kita begitu dia yang ke monetisasi ke pemilik lagunya. Nah, apakah itu bermasalah nggak buat kita? Apakah kita bikin itu konten itu YouTube itu untuk memang untuk kita dalam tanda kutip monetizing ke depannya atau memang cuma untuk sekedar kita bikin dan kita iniin uh, untuk kalangan terbatas gitu? Itu 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 boleh dipertimbangkan. Ya jadi kalau misalnya nggak ada rencana ke monetizing juga saya sih nggak terlalu khawatir untuk itu ya. Oh ya. Tadi dari jualnya ya pertanyaannya apa beda free tts dengan google text to speech yang bisa suara? Sama. Sama saja. Sama aja ya cuman bedanya kalau dari google sama aja sih sama aja dicoba aja. Saya biasanya nggak nggak pakai yang google saya pakai yang ini. Lanjut saja pakai lurus. Yuk mari. Ya, Silakan okay. kita akan melanjutkan dengan sesi editing menggunakan Adobe Audition. Okay. Nanti kalau di tengah jalan Bapak Ibu mau bertanya boleh langsung, boleh cek langsung. atau langsung open mic okay. ya, tidak usah menunggu sampai selesai. Oke. Okay. Ya baik. Bapak Ibu, ini adalah Adobe Audition. Adobe Audition ini dibagi dengan tiga, tiga men tiga window ya, yang paling kiri ini adalah file name. Yang ini adalah wave atau atau gelombang suaranya ada di sini. Kemudian ini kita bisa isi macam-macam. Ini bisa untuk markernya, media browser, ada efek dan lain-lain sebelah kiri sini bawah. Ya. Nah caranya, pertama-tama kita masukin dulu filenya. Contoh, saya pakai yang piping ya, yang tadi. Ini eh, ya. ya? Kayaknya. Ya, betul. Nah ini kita drag ke sini aja. Kemudian kita double klik, akan keluar suara seperti ini. Uh, ini rekaman hasil rekamannya dia. Ya. Ini untuk membesarin di sini kita tinggal scroll aja uh, mouse -nya. Ya, Untuk kecilin juga sama. Nah, ya sebelah kiri atas ini ya. Ini file name, uh, filenya nanti kita kumpulin di sini semuanya. Yang bawah sini buat efek uh, efek dan lain-lain kita bisa macam-macam di bawah sini. Begitu kita drag filenya akan kelihat seperti ini di atas ini yang saya gerak gerakin ini ini kayak apa ya kayak um, milih timelinenya ya nah kemudian bisa dibesarin dengan scroll kecil besar nah, itu aja kemudian kita bisa ngeblocking ya tinggal drag aja yang bagian mana mananya yang ini untuk uh, podcast kalau satu orang yang bicara saya sarankan kita bikinnya dalam mono Ya, begini, Bapak Ibu. Uh, ada beberapa handphone yang canggih. Oh, Dok, Adidas. Ada beberapa handphone yang canggih, ya, yang uh, hmm. waktu kita rekam. Waktu kita rekam ini, kita pegang handphonenya begini. Apakah dia kita ke kiri sedikit atau ke kanan sedikit? Dia akan bentuknya jadi stereo. Stereo itu artinya uh, kiri sama kanannya itu berbeda. Kalau kita lihat yang di share screen yang ini. Ini kan kiri sama kanannya kan sama, ya. Nah, tapi ada juga handphone yang yang canggih sekali yang, yang enggak ya rata-rata lah sekarang handphone udah canggih-canggih. Begitu kita miring sedikit ke sini, dia akan sebelah kanannya lebih besar daripada sebelah kirinya. Kebayang nggak kalau itu di, bahan itu di, kita nggak edit atau kita nggak bikin jadi jadi apa? Jadi mono. Waktu kita taruh orang pakai headphone, dia cuma dengar sebelah kanan doang bunyi suaranya, sebelah kirinya kecil begitu. Itu kan e, mengganggu. Ya, karena itu saya saya selalu menghimbau kalau bikin monolog satu orang yang bicara satu orang selalu bikin mono. Caranya klik kanan kemudian convert menjadi mono. Dia akan jadi satu. Oke, jadi sekali lagi tadi mengenai mono stereo udah ya. Nah jadi biasakan selalu untuk bikin uh, dalam bentuk mono, supaya nggak mengganggu. Nah caranya adalah kalau digunakan di audition, kita adalah klik kanan di ininya, kemudian convert sample, ya, kemudian change channelnya to mono. Sampling rate-nya biasakan di 44100 atau 48. Ya, ini nanti saya bahas belakangan ya, kenapa harus 48, kenapa harus 44,1. Oke. Okay tinggal okein dan dia akan menjadi mono seperti ini. Inspirasi untuk hati oleh pendeta Ling Hipping. Oke. Okay. Kalau ada yang di sini bisa boleh dengar pakai ini. Ini akan kedengeran banget bahwa ini ada klip di sini dan nanti ada beberapa klip juga yang uh, mouth clip yang tadi saya sebutin di depan. Yuk kita dengerinnya sebentar. Saya gedein dikit ya. Jangan kaget. Saya gedein dikit biar kedengeran. Ah, uh, link Ping. Mendapatkan kelegaan. Kejadian Pasal 29. Ayat 9 sampai dengan ayat 15. Setiap orang pasti menginginkan untuk mendapatkan kelegaan. Oke, kedengeran. Kedengeran nggak? klek kleknya itu. Kedengeran ya? Oke. Nah, terganggu atau tidak, itu sebalik lagi seperti yang saya tadi bilang. Kita ngedengar itu keganggu atau enggak apalagi pada saat kita nanti masukkan ini semuanya menjadi satu file e, dengan musik dan apa-apakah suara itu akan mengganggu atau enggak tergantung saya nggak bisa bilang ya saya nggak bisa bilang enggak ya tapi biasanya terganggu biasanya entah tapi kalau musiknya pas lagi pas bunyi itu dengan musiknya lagi pas pas banget yang e, lagi rame gitu sehingga nggak terlalu kedengeran itu oke okay. Tadi kita udah ini, ya udah saya ulang cepat aja ya. Bagian sebelah sini ini adalah untuk file. Bagian sini untuk kita menentukan efek atau marker atau apapun yang ada di sebelah sini. Kemudian di bagian sebelah sini itu uh, isinya dari dari setiap ini ya. Biasanya kalau yang baru pertama setting itu bentuknya kayak begini. Begini kayaknya. Uh, nah, begini ya. Ini ada yang pertama kali setting ya, bentuknya kayak gini. Nah, kalau kita di sebelah sini itu ada ada yang namanya frekuensi display spektral uh, spectral. ya, spektral. Saya saya lebih suka uh, ngedit dengan spektral. Kenapa? Begitu saya klik sini di bawahnya itu ada ada panas dinginnya dari suara. Dan sebelah sini ada frekuensi ujung sini ada frekuensi. Pertama-tama jangan lupa tadi saya sudah bilang mengenai handphone, handphone yang canggih biasanya suka jadinya stereo. Kalau kiri kanan kiri kanan begitu, suaranya nanti enggak balance antara kiri sama kanan. Jadi, pertama-tama kita bikin klik kanan di sebelah sini, kemudian jadikan mono. Convert sample. Klik sebelah kanan, pilih convert sample. Convert sample type ada ya, nah kemudian pilih itu, jadikan dulu mono semuanya, mono sehingga gambarnya cuma ada satu, nggak ada kiri kanan atas bawah seperti tadi. Nah, kalau kayak gini, ini cara bacanya adalah atasnya itu adalah kiri, bawahnya adalah kanan. Kalau kita pakai headphone, kiri, kanan, ya, nah ini stereo bentuknya kita kalau untuk speech nggak perlu seperti itu cukup bikin mono seperti ini nah kemudian tombol yang sebelah sini yang sebelah sini ini adalah spektral saya selalu pakai ini karena saya lebih bisa lihat lebih detail apa yang terjadi dengan suaranya ya kemudian setelah ini kita dengar dulu ya kalian bisa dengar nanti masing-masing kalau ada earphone lebih bagus oleh pendeta Link masing, -masing ah, mendapatkan kelegaan. Apa? Kejadian pasal 29 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Setiap orang komentar? pasti menginginkan Ada yang mau komentar ini suara ini. menurut kalian menurut kita gimana? Enak, terlalu apa, terlalu apa? untuk mendapatkan kelegaan yang membawa sukacita. Karena sesungguhnya manusia itu adalah musafir yang sedang Ya, oke. Okay, suara S-nya nggak enak ya. Ada, kayak gitunya ada, itu ya. Lakukan perjalanan yang ada di dalam dunia ada ini. Yang mau komentar? Perjalanan yang berisi aneka ragam pengalaman hidup. Kadang ada sukacita, keberhasilan, kesuksesan, kelancaran. Gitu ya. Ke Bisa ya? tertawa, Coba mendapatkan keuntungan. Nih. Kadang juga kalau pakai ini, pakai headphone, aduh sakit sekali ya. Nah, bayangkan kalau mesti dengerin begini selama 30 menit gitu ya, waduh. Ya, itu enggak, enggak ini. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan itu semuanya? Gimana caranya? Di sini banyak sekali ya. Di sini ada efek di atas. Nah, ini dia yang kita akan ini. Di sini ada, eh, uh, pertama-tama di Acer namanya. Di, eh, uh, ini amplitude dan compression. Ini ada di Acer. Ada? Nah, ini adalah dengan kata di itu tidak Acer, ngebuangin S gitu ya. Istilahnya seperti itu. Kita klik itu. Kemudian kita pilih frekuensinya mau di mana. Ya, kalau kalau dia punya default itu biasanya sudah oke. Okay. Kita tinggal play aja. Play itu pakai spasi. Kadang juga ada kegagalan, di sini ada tangisan, kekecewaan, ini adalah kerugian, di daerah situ. jalan terjal, banyak, dan berliku B, atau serta sakit perang. Semua ini tentunya banyak. dapat membawa tekanan Disini. yang tidak mudah. Satu Disini. masalah dapat diselesaikan, Proof yang lain muncul berpura. lagi. Silih di, berganti yang dapat okay. menguras energi di dalam pemikiran emosi. Fisik ya. Bayangkan, serta kerohanian, ini ada, ada tombol ini nih, di semua sini ini dapat bawah. terjadi karena hidup manusia di sini seperti bawah. ada di dalam jet coaster kalau saya mau yang dapat menaik-turunkan secara ekstrim kehidupan manusia. Di manusia butuh kelegaan yang dapat mengangkat dan melepaskan tekanan oh, yang membebani perjalanan hidup manusia. Kelegaan inilah yang Yakub sungguh alami. Kelegaan yang berkenan Kayaknya. dengan perjumpaan nah, dengan Oke, okay, misalkan kita sudah oke okay dengan ini suaranya frekuensinya udah oke okay. kalau kalau nggak oke okay, kita tinggal drag aja ini 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 bicara bacanya sebelah bawah sini adalah frekuensi yang kita mau pakai mau dikurangi kemudian ini width nya berapa besar dari mana kemana begitu ya kemudian berapa db masih ingat kemarin kita belajar db ya berapa frekuensi yang kita mau cut? saya biasanya sekitar 30 sampai 45 Kadang kalau parah banget sampai 60. Saya minus 60 dB untuk ngurangin bunyi S-nya. Saat ini saya pakai 30, saya coba naikin 45 ya biar berasa banget ya. Anak dari Laban yang sedang menggembalakan kambing domba Laban bapaknya. Pertemuan yang tidak terduga ini. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu saya apply. Begitu saya apply, dia akan mikir dan dia akan ngurangin semua huruf S nya kita dengar lagi inspirasi untuk hati oleh pendeta Ling Hiping mendapatkan kelegaan kejadian pasal 29 ya, S udah ayat kata 9 sampai dengan ayat 15 ya? nah seperti itu ya buang S uh, kalau misalnya reverb yang kemarin yang bikin sekolah minggu itu awalnya reverb banget uh, bergema ruangannya uh, bicaranya di ruangannya mungkin terlalu kosong atau apa sehingga ruangannya bergema. Itu kita bisa kurangin juga dengan menggunakan the reverb namanya. Di efek di wait. Noise, noise reduction. Sini. Ada di bawah namanya the reverb. Uh, gemar ruangan itu eh uh, bukan S itu S yang waktu awal yang sekolah minggu yang jadi guru sekolah minggu itu Kristina Senli suaranya menggemak nah ini betul Kristina Senli ya kita dengerin atau hmm, kayaknya lebih baik kayak gini deh atau Nah, Seperti kawar, ini baru guru kayak, kayak sekolah di mandi. minggu. Pasti pernah kan ngerasain kayak gini? nah guys di video kali ini aku bakalan kasih tips and trick gimana sih jadi guru sekolah minggu yang baik dan benar. jadi di video kali ini aku bakal bedain apa sih hal yang seharusnya kita lakukan sebagai guru sekolah minggu. oke itu adalah uh, ini itu adalah reverb ya jadi suaranya tuh nggema. Uh, boleh nggak sih kita kasih suara gemak? kan bukannya orang kalau nyanyi suka ada suara gema gemanya juga tuh ya nggak kan enakan suara gema kayak gitu kan ah jawabannya adalah kalau kalau kita speech atau kita bikin seperti podcast kayak gitu sebaiknya tidak karena itu ngeganggu ya kecuali kalau kita uh, apa uh, nyanyi ya contoh saya kasih sedikit contoh yang rada ekstrim ya kita lihat di sini Uh, saya mau rekaman ceritanya ya saya cabut dulu satu cek 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 oke okay. ada ya suara saya di sini ya nah kemudian saya akan record di sini halo halo cek mono line input 2. Cek. Oke. Okay. Nah, perhatikan suara ini. Eh uh, Oke. Okay. Ada yang mau komentar suara saya seperti apa? Jelas enggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jelas enggak suara saya? Dengar di situ. Boleh digedein dikit? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jelas enggak? Kalau saya misalnya berkhotbah dengan suara seperti ini kira-kira jemaatnya denger baik nggak halo halo satu dua tiga enak ini empuk enak ini suaranya empuk buat saya saya sangat pede kalau saya suruh bicara pakai suara seperti ini suara saya jadi lebih bagus mau ngebas gitu kan suaranya nggak cempreng tapi nggak jelas apa yang saya sampaikan tuh nggak akan pernah jelas misalnya apalagi kalau saya bicaranya sangat cepat gitu ya satu detik belum 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 oh ini orang ngomong apa gitu ya nggak enak banget suaranya kenapa karena memang suara manusia itu kalau untuk speech itu nggak bisa kayak gini suaranya kan okay, oke sebelum saya lanjutin ada yang tahu ini namanya apa handphone ya saya ganti ya ah ini namanya handphone kan Nah, kenapa disebut handphone? Kenapa ini disebut handphone? Karena untuk telepon, betul? Pernah dengerin lagu pakai handphone? Enak nggak? Nggak enak, kenapa? Karena memang bukan untuk denger lagu atau nonton YouTube. Begitu saya pengen nonton YouTube atau denger lagu, saya colokin earphone. Begitu masuk ke sini, beda nggak suaranya? Beda banget. Kenapa? Karena ini frekuensinya lebih lengkap bawah sampai atas ada semua kalau kita dengerin dari sini speaker dari handphonenya sendiri kita dengerin nggak akan pernah lengkap bassnya kicknya drumnya lengkap nggak akan pernah terjadi kenapa karena memang didesain bukan untuk itu ini untuk bicara kalau bicara tuh apa dia akan ambil coba suara, suara manusia tengahnya supaya jelas saya balik lagi ke sini cek satu cek satu dua tiga kalau suaranya saya saya ganti sekarang suaranya saya frekuensi tengahnya saya naikin seperti ini halo satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan oh sebentar oke okay. saya salah track betul nah kalau suaranya saya ganti sekarang suara saya seperti ini ininya saya buang bawahnya Ya, halo satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas lebih jelas nggak suara saya lebih jelas ya karena nggak udah udah nggak ngebekam nge nge lagi suaranya dan suaranya bisa lebih jelas message nya akan lebih nyampe. Nah itu begitu juga dengan reverb, begitu juga dengan EQ dan lain sebagainya. Memang enak kalau untuk nyanyi ya, tapi bukan untuk speech bedakan antara speech dengan nyanyi. Nah ini nanti nyanyi, -nyanyi kita akan prakteknya di virtual. Oke? Okay. Ya, jadi balik lagi ke yang tadi editing sini. Di sini ada noise dan the reverb. The reverb ini fungsinya untuk mem membuang reverb atau gema yang ada. Apakah perlu dipakai? Aduk menjadi satu. Tergantung. Apakah perlu dipakai? Tergantung. Tergantung hasil suaranya gimana. Tapi paling baik seperti yang tadi saya bilang, paling awal dapetin dulu suaranya yang paling bagus. Rekamannya ideal dulu. Terakhir baru diedit. Oke. Okay. Nah, kedua mengenai noise. Saya akan masukin suara. Nah, ini ada dua file. Yang ini rekaman Cijana lagi ngomong, yang ini Pak Johan. Saya buka yang ini ya. Saya double double klik sini, dia akan pindah ke Waveform. Ini bentuk wave-nya. Kecil dari ayat Alkitab, tetapi kita akan melihat meta narasi Alkitab. Apa yang Tuhan katakan melalui Firman-nya tentang pemerintah Kenapa penting kita belajar hal-hal ini? Sebab kalau kita tidak memiliki Kadang -kadang keyakinan di yang didasarkan pada Firman Tuhan, maka kita akan mengambil keyakinan dari pertimbangan-pertimbangan ya. pragmatis tentang pemuritan. Pertitulah. Tentang Gede bagaimana ya. pemuritan ini bisa nah, Kita buka ya, kita gedein. Nah, lihat ini adalah noise. Betul? Ya. Ini yang disebut noise room noise. Yang tadi saya sebutin room noise itu seperti gini. Terus kemudian ada lagi noise-noise yang lain. Di sini tidak kedengaran clip mouse clipnya karena ini rekamannya jauh. Dia ada. Pak Johan saya bayangkan saya nggak tahu ada di situ Tapi saya bayangkan Pak Johan lagi ngajar di sana Ada orang yang shoot pakai kamera Atau pakai handphone Atau pakai uh, webcam Atau apapun Terus suaranya masuk ke situ Jadi kemarin kita udah belajar mengenai Microphone uh, Jadi lupa namanya Makin jauh, makin dekat Suaranya berbeda Kalau saya taruh mic di sini Orangnya ada di sana, suaranya sampai ke sininya, semua suara masuk, betul? Nah, ini yang terjadi. Keren-keren ya? Nah, gimana ngebuang suara kayak begini? Jawabannya bisa dibuang, tapi akan mempengaruhi keseluruhan, karena kita bicara frekuensi. Sekarang kita lihat di sini ya, ini lihat, ini ada frekuensi dari 1 kilo sampai 10 kilo di bawah ya. Oke, pertama-tama saya akan... Saya nggak suka dengan mono, eh dengan stereo, saya pasti akan ganti jadi mono dulu. Kenapa? Supaya jelas, speed tidak pernah dibikin stereo kiri kanan, selalu mono di tengah, begitu ya. Nah, ini yang tadi, jelaskan sekarang, kelihatan. Ini adalah gambar, gambar suaranya yang keras itu dimana, makin luas warnanya, makin terang, dia menunjukkan frekuensi daerah situ, makin banyak bagian sini, makin sedikit. Cara yang paling gampang, kalau misalnya cuma satu, itu dengan gambar. Kita di sini ada, di atas ini ada, mau oh, mana? Nah ini. Di atas ini ada, ada gambar seperti, apa ya, band 8, apa, uh, plaster, ya, yang udah nyala, nah ini, ya. Uh, ini ada, ada gambar ini, nah ini klik nyala, kemudian ini akan berubah, si ininya jadi bulat, kalau saya kebawahin, ini jadi bulat. Di sebelahnya ada size, di ujung sini nih, ini ada size. Nah, kita bisa kecilin, bisa gedein, seberapa kita mau size-nya. 30, 25, 50, bebas. Nah, saya pakai 30, saya ke bawah sini, saya bisa hapus ini dengan digambar satu persatu. Ini suara-suara yang saya nggak mau di atas, yang noise tadi. Kita dengar. Ini masih ada dikit stop hapus lagi bisa seperti ini kalau cuma satu atau dua biji seperti kemarin saya pernah bilang bunyi seperti ini mikrofon kalau atau kena baju gitu itu bisa dihapus dengan cara seperti ini dihapus di gambar ya nah, kemudian kan itu itu maksudnya insidental gitu loh enggak setiap dari awal sampai habis bunyinya begini semua toh yang insidental kita bisa gambar tapi kalau suara ini yang Pak Johan tadi noise seperti ini ini kan enggak enggak insidental ini pasti dari awal sampai habis bunyinya begitu semua setiap dia berhenti bicara nih di sini nih pasti bunyinya begitu ini pasti begitu juga ini juga begitu ya kita lihat betul di sini betul juga bunyinya kayak seperti itu juga. Nah, cara yang paling gampang untuk menghapus seperti ini, kita bisa capture noise. Capture noise adalah seperti ini. Pertama-tama, pertama-tama kita blok dulu noise-nya. Bunyi ini yang saya mau, mau buang. Kemudian, efek. Ya, boleh sambil praktek ya, biar ingat. Kemudian di sini ada noise reduction. Noise reduction. Kemudian kita capture noise print. Kalau saya terjemahkan secara simpelnya, ngajarin dulu ke komputer, ini loh yang saya mau hapus. Bunyi seperti ini loh. Saya blok dulu di sini. Kalau nanti kamu ketemu yang kayak gini, hapusin. Maksudnya seperti itu kira-kira awamnya ya. Nah itu, saya capture dulu noise di sini. Udah, dia udah masuk ke dalam memorinya si komputer. Kemudian kita select all, Control A, ya, kita pilih semua dari awal sampai habis. Coba lihat, ini dari awal sampai habis, ya, dengan Control A, udah. Kemudian kita balik lagi ke sini, Effect, Noise lagi. Nah, sekarang proses, Noise Reduction proses. Kalau dilihat di sini ada, ada Hotkeynya ya, ada Shift P sama Control Shift P. Ya, ya kalau mau cepat Shift P, udah gitu Ctrl A, Control Shift P, langsung begini. Nah, kemudian keluar seperti ini. Keluar seperti ini. Dia akan tanya mau berapa persen di radiusnya? Berapa persen mau di radiusnya dan berapa dB? Kita mau kecilin amplitude-nya mau berapa? Berapa banyak? Makin besar dB-nya makin bersih. Cuma hati-hati, ini akan menghapus frekuensi serupa yang kadang-kadang kita butuhkan. Ya, jadi kalau kita bicara misalnya, saya pakai musik aja yang gampang ya. Bla, bla. ini adalah 440 Hz. Ya, kata 440 ini ya udahlah percaya dulu lah. <laughs> Susah banget panjang ceritanya. Ini adalah 440 Hz. Kalau saya nyanyi gini, La, saya juga nyanyi 440 Hz. Kalau saya capture suara ini, kasih tahu dia suruh dihapus, begitu ada penyanyi yang saya butuh suaranya lah, itu juga akan dihapus. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi hati-hati jangan 100% menghapus noise. Biasanya saya di sini kalau kalau modelnya seperti ini saya akan hapus sekitar 60% saja dan di desibelnya saya akan hapus sekitar 40 40 desibel saja. Begitu udah, saya langsung apply. Begitu apply, dia akan bersih, 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 bersih. Dan lihat, gambarnya sekarang lebih tipis. Kalau tadi tebal banget ya. Ya, yang Pak Johan tadi nih. Saya, saya, saya kontrol Z ya. Bukan, tebal banget tuh. Ya, ini saya undo. Barusan saya undo. Ya, tebal banget. Sekarang, saya sekarang redo. Redo. Dia lebih tipis. Kita dengerin. Masih ada noise-nya. Tapi akan lebih kecil ya. Nah, ketika melihat gereja lain, ketika melihat uh, uh, sarana online di tempat-tempat lain kemudian tertarik dan mulai tidak ya, tempat lain, mulai bocor. Dibandingin sana. tadi ya. Nah, Karena ini di sana adalah edit suara. Rohani dan di yang sini tidak. bentuknya noise Sehingga gereja-gereja ya, banyak melakukan pemuritan untuk Kalau kita mau hapus sampai 80%, sampai 100%, suaranya akan berubah menjadi robotik. Contoh Robotik itu seperti apa? Contoh, saya shift P sekarang ya, pakai shot shot key ya, sama aja sih. Saya ulang deh, jangan deh. Efek, kemana? Masih ingat? Noise reduction, capture, capture dulu. Kan tadi udah proses kan udah. Sekarang udah beres prosesnya yang tadi. Kita capture dulu. Kemudian ngapain? Kenapa? Control a Control A. Ya, select all. Terus. Ayo, ayo, ayo. Efek, terus. Terus. Proses. Nah, begitu keluar gini. Sekarang saya mau bikin ekstrim, saya, saya mau hapus 100%. DB-nya tetap 40. Saya apply. Dia akan hilang, akan bersih. Tuh bersih tuh, kelihatan. Banyak lebih bersih ya, kalau tadi. Kalau tadi kayak gini nih, aslinya kayak gini. Sekarang, tuh lihat tuh, lebih bersih tuh. Kita lihat lagi, tuh, lebih bersih di bagian-bagian sininya. Tapi dengerin suaranya. Karena di sana mendapat makanan rohani dan di sini tidak. Sehingga, gereja-gereja banyak melakukan pemulihan untuk menjadi penambal. Dari jemaat yang bocor, justru yang pergi adalah jemaat-jemaat yang punya kerinduan rohani. Nah, untuk suaranya itu mereka mencari sarana-sarana pemuritan untuk melakukannya. Tapi kayak bapak ibu saudara sekalian, kalau kita melakukan pemuritan sekedar itu sebagai itu. penambah, maka kita tidak. Akan... disebutnya suaranya sudah distort, sudah nggak asli. Nah, kalau udah kayak gini, nggak bisa diapa-apain. Maksudnya kita nggak bisa bikin dia balik lagi jadi normal seperti bersih banget gitu, nggak bisa. Jadi waktu kita bikin captured Noise reduction hati-hati jangan semua sekaligus semuanya. Ya. Itu. Kemudian uh, noise yang berikutnya adalah napas. Saya pakai contoh yang ini. Gereja organik oleh Nilko. Kenal suara saya? Pertanyaan siapa? apa yang pernah Anda ajukan mengenai gereja Anda? Anda beribadah Mereka. ke gereja apa? Seberapa besar gereja Anda? Di manakah gereja Anda? Jenis musik apa yang ada di gereja Anda? Apa denominasi gereja Anda? Siapakah pendeta di gereja Anda? Saya mendapati bahwa kita ada sering menanyakan hal-hal yang tampaknya Silakan. penting. Tetapi kita biasanya tidak Jadi menanyakan tidak apa yang paling Mungkin penting. Pertanyaan-pertanyaan di, pertanyaan di atas denger. adalah pertanyaan Ayo, tentang apa -apa. gereja. Tetapi Ayo. apa itu gereja? Apa itu gereja? kita bukannya mulai dengan pertanyaan tentang apa itu gereja, tapi biasanya kita langsung mempertanyakan, bagaimana caranya membuat gereja menjadi lebih besar? Bagaimana caranya membuat Ada kedengeran? Ada yang mau mendengar lagi? Ayo, ayo, jangan malu-malu. Rugi loh, enggak ada yang ada. Ayo. Ada apa? Ada apa? Kalau di sini nggak kedengeran, kenapa? Mungkin karena uh, ya speakernya kurang ini atau musim, -musim turn up-nya musim ini. Apa, volumenya mesti gereja baik. menjadi lebih baik atau merintis lebih banyak lagi gereja-gereja baru. Ada godaan untuk mendefinisikan gereja sesuai Ada, dengan pengalaman kita, kita sendiri. Kita menganggap, kita mengetahui nah, sesuatu karena sesuatu itu. Balik lagi, itu mengganggu atau enggak? Terserah, itu sih masing-masing punya calling ya. Kalau saya, saya terganggu. Apalagi kalau kayak begini, ini membahas sesuatu yang sangat penting, maksudnya speech, orang yang perlu bedanya mendengar sama mendengarkan tau bahasa inggrisnya listen and hear beda kalau orang saya bener-bener listening something saya ngedengerin gitu ya pengen dapat sesuatu terus ada aduh itu ada apa, apaan itu jadi bugs buat saya jadi kutu buat saya ngeganggu banget itu nah usahakan itu dihapus gimana cara ngapusnya pertama-tama kalau dapat uh, file kayak gini apa yang perlu dilakukan mono pinter convert sample, bikin mono oke kita balik kita dengerin dulu nah ini nih kalau kita pakai ini ya nggak akan terlalu kelihatan tapi kalau kita pakai spektral langsung kelihatan tuh ini adalah napas ini adalah napas ya ini 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 ada napas mungkin ada sedikit kalau enggak ada, bersih dia akan itu ya. Nah, kita dengerin. Gereja organik oleh Nilko. Pertanyaan apa yang pernah Anda ajukan mengenai gereja Anda? Anda beribadah ke... Oke, okay. cara ya Enggak ada, ada, cara lain, caranya bisa. Kita capture, seperti tadi, kontrol, uh, shift P, kemudian ctrl A, ctrl shift P, kemudian kita hapus. Dia akan hilang, persis seperti tadi ya. Dia akan hilang frekuensi yang sama. Dia akan hilang nafasnya, akan hilang, tapi biasanya ini akan sangat mengganggu suaranya. Gereja organik oleh Nilko. Pertanyaan: apa yang pernah Anda ajukan mengenai gereja Anda? Anda beribadah ke gereja apa? Seberapa besar gereja Anda? Oke, ini saya jarang sekali gunakan ini. Uh, apa cara shift uh, captured? noise untuk nafas. Kalau nafas, saya lebih suka lakukan manual. Manual tuh begini, saya blocking. Kemudian, saya kecilin suaranya. Di sini ada tombol ini nih. ini nih. Ini bisa digeser-geser. Nah, ini ada buletannya. Ini seperti knob. Kita bisa kecilin. Kita bisa gedein. Lihat gambarnya di, di, di sini. Saya gedein ya. Tuh, lihat. Lihat di atas. Lihat di situ, yang warna putih itu, ya, bisa besar, bisa kecil, bisa besar, bisa kecil. Nah, biasanya, untuk suara nafas, saya akan kurangin sekitar 10 dB. Saya, saya bisa klik di situ, saya ketik aja di, di keyboard minus 10, kemudian enter, dia akan ngecilin 10. Jangan hapus nafas dengan 100%, kenapa? Ada yang tahu? jadi aneh betul orang harus ada nafas ya tapi jangan keras keras gitu loh jangan sampai mengganggu tapi harus ada kalau nggak ada jadi <laughs> jadi ngap sendiri loh <laughs> aduh ya ya harus ada ya tergantung dari besar kecilnya si suara balik lagi saya akan dengerin kalau 10, minus 10 udah cukup udah saya ngerasa nyaman dan tidak terganggu eh masih terganggu nih, masih keras. Saya akan ulangi lagi, saya akan minus 10, 10 lagi. Begitu saya enter, lihat gambarnya lebih lebih terang, eh lebih, nih ini terang banget nih, kelihatan. Nah sekarang saya saya akan buang 10%, lihat gambarnya berubah, lebih nggak kelihatan. Ya, nah, seperti itu. Jadi itu akan ini, dan saya akan dengerin di sini, apakah segitu udah cukup. Gereja warga. Masih ada, saya akan kurangi lagi 10%. Gereja organik segini udah oleh nilko. Oke, ini ada bunyi, entah apa itu kayaknya. Ini rekaman di mana? Nak? Keren banget ini rekaman. Nah, ini ada bunyi es, es, gitu kayak gitu, nggak tahu dari mana ini. Kemungkinan dari mic atau dari apa gitu. Nah, caranya. Oke, okay. ah, angin ini kelihatannya angin kayak kegeser gitu. Nah, itu ini, ini tinggal di klik gini, tinggal di hapus, hilang. Ya, nah, ini nafas, saya blok, eh, saya bisa hapus seperti itu, saya bisa blocking di sini, saya akan hapus. Nah, kalau nafas, kan tadi saya udah bikin minus 10 ya, minus 10. Yang saya, yang saya paling cepat lakukan adalah edit, redo. Redo ini adalah kontrol ya, repeat last comment. Control R, kalau di Word atau apa kan, Control R itu ulang mengulangi, jadi saya tinggal blocking aja. Terus saya kontrol R. Ini akan berkurang 10%. Pertanyaan. Oh, masih ada. Saya akan blok, kontrol R lagi. Dia akan berkurang lagi 10%. Pertanyaan apa yang pernah Anda ajukan mengenai gereja Anda? Seperti itu, saya tinggal blocking ini, kontrol R. Tujuannya adalah untuk mengurangi nafas, tapi nggak mengganggu frekuensinya, terkat terpotong di bagian ada yang ada suaranya jelas ya jelas ya gitu seperti itu ya kemudian uh, musik oke okay, ini ada yang saya kelupaan tadi di awal ada dua di sini adalah waveform di sini ada multi track sebelah sini ada wave waveform ada multi track ini jadi kita sekarang adanya di Waveform, kita bisa ngoprek semua isinya ini mau diapain gitu ya, semua dalam-dalamannya ini mau diapa-apain, kita bisa lakukan di multitrack kita e, berbeda. Ini adalah dari setiap track kita mau ngapain. Contoh begini, saya kecilin dulu, ini namanya track, 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 track satu, track dua jalurnya, ya. Nah yang ini, yang tadi ini saya pakai yang pahiping. Uh, ini renungannya di sini, ini musiknya di sini, ini ayat Alkitabnya saya taruh di track ketiga. Kemudian ini untuk yang awal dan akhirnya tadi yang ada musik awalnya ya. Nah ini tombol mute, mute itu artinya tidak aktifkan. Jadi dia tidak akan bersuara. Nah sekarang kita akan dengerin yang ini. Inspirasi untuk hati oleh pendeta Ling Heping mendapatkan kelegaan kejadian pasal 29 ayat 9 sampai dengan ayat 15 setiap orang nah ini kan tadi file aslinya seperti itu ya terus kita edit kita edit kita akan potong-potong filenya disesuaikan dengan uh, kita mau taruhnya di mana nah untuk bikin ini saya bi saya di sini ada gambar pisau di sini. Kelihatan? Razor. Ada ya? Ini ada gambar razor, kemudian saya potong di sini. Sekali lagi kita dengar dulu ya. Inspirasi untuk hati oleh Pendeta Ling Hiping. Terus ini dia mau bicara, tapi saya kurang suka terlalu dekat. Biarin dulu musiknya udah gitu, ada musik sedikit baru geser. Saya potong di situ. Kemudian saya pindah ke sini, saya geserin. Ini saya geser sedikit. Inspirasi untuk hati oleh Pendeta Ling Hiping. Mendapatkan kelegaan. Kejadian Pasal 2. Terlalu cepat Pak. Sabar Pak. Ya geser dikit Pak. Oke. Okay sa 29 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Oke, sampai situ saya geser ini jauh-jauh biar ayatnya masuk dulu. Ini saya geser jauh-jauh. Nah. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya. Sebab dan seterusnya. Kita bisa potong-potong, potong-potong, potong gitu. Potong, 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 potong. Jadi uh, itu yang terjadi dengan teks 2 MP3 tadi kalau kita bicara seru robot bacain, dia akan baca walaupun intonasinya udah bagus, tapi dia akan nggak akan nggak kayak manusia berhenti dulu, nunggu musik dulu, nyala lagi gitu. Nggak, dia akan jalan aja terus. Terus saya potong, 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 saya geser, saya geser, saya geser, saya geser, dan dibikin senyaman mungkin kita ngedengerinnya. Ya, itu triknya ya. Nah, kemudian setelah itu suara mobil. Nah, yang ini saya akan pakai suaranya Gideon. Nah ini kasusnya beda lagi ya. Kita dengar dulu. Satu dilahirkan salah satunya untuk berpikir. Salah satu contohnya uh, ini kenapa sih? Saya ada di sini kiriman iya, dari terus apa tujuan saya hidup? Pak dan lalu juga kita udah di sama Google sama Drive bahwa setiap ada yang mau komentar? kita setiap remaja setiap kalian menurut kalian itu apa? adalah teolog. Kenapa? Karena teolog itu adalah mereka yang penuh dengan keingintahuan dan selalu bertanya pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan sulit. Nah, episode kali ini, teman-teman, boleh digede. Kita tuh mau sama-sama belajar atau pengen tahu kenapa sih harus belajar teologi? Kenapa ya, teman-teman ya? Karena zaman sekarang ini teologi tuh udah sering banget dicela, udah sering banget dipikir sesuatu yang udah nggak relevan. Ada yang mau komentar? Apa yang terjadi menurut kalian dengan suara ini? Sebetulnya barusan udah saya sudah saya kasih tips ya. Suaranya terlalu kecil. Coba gedein, gedein, gedein kan ya. Kenapa? Beda kan Pak pahiping tadi kan? Padahal settingnya kan sama kan? Saya nggak ngapa-ngapain, nggak megang volume kan? Nah, begitu masuk suaranya dia, suaranya Gideon, suaranya kecil kan? Itu berarti apa? Kita bisa lihat amplitude-nya memang kecil. Masih ingat amplitude? Kemarin udah pada ngikutin kan? Yang yang hari Selasa, amplitude-nya kecil banget gitu loh di sini kan. Nah, gimana caranya untuk itu? Kita setting dulu. Kita standarin dulu amplitude eh, yang baik itu adalah untuk speech sekitar minus -6 sampai minus -3. Kalau kita udah bicara real eh, recording, amplitude selalu dalam minus. Selalu dalam minus. Kita pakai standar 0 itu adalah eh, suara batas terbesar, terkeras yang masih dalam toleransi. Di atas, na, di atas 0, plus 1, plus 2, plus 3, itu sudah suaranya udah pecah. Udah pecah dan udah nggak bisa dibenerin. Jadi maksimum banget itu 0. Tapi standar adalah minus 3. Minus 3 adalah batas maksimum. Untuk audio uh, handphone ataupun audio Spotify atau apapun. Tapi untuk YouTube beda lagi. Oke. Nah, gimana caranya supaya kita bisa besarin amplitudenya? Kita kontrol A, area uh, pilih semuanya. Kemudian kita naikin. Di sini ada tombol ini. Kita naikin. Kita mau naikin berapa nih? Kita bisa lihat di ujung kanan. Di ujung kanan ada DB. Kelihatan nggak di ujung kanan sana? Nah, kira-kira tuh mau berapa besar kita mau naikinnya atau mau kecilin. Nah, saya kira-kira mau di sini. Ya, caranya itu udah saya akan play. Teman-teman, minggu lalu kita udah sama-sama sempat Beda, bahas hotel, ya? buat apa sih kita ini ya? dilahirkan. Tadi mentok Nah, melalui pembahasan ya? minggu lalu kita tahu bahwa kita tuh dilahirkan ya, salah kadang -kadang satunya bedanya, ya? untuk Nah, berpikir. Jadi yang siapa kemarin yang Regina ya? Yang yang terlalu kecil itu begitu digedein bisa dengan cara begini. Ya, jangan terlalu kecil suaranya. Tapi ada kejelekannya dengan ini. Ada yang tahu? Dengan cara seperti itu. Atau... Pak Dion ada. Tahu kira-kira apa masalahnya kalau saya lakukan seperti itu? Nanti noise-nya sama yang lain-lainnya juga ikut gede. Pintar. Noise-nya ikutan naik. Betul. Noise-nya ikutan naik. Jadi, cara kedua adalah bukan seperti itu. Di sini ini ada yang namanya vocal enhancer. Reverb. Bukan, special. Di effect di special ada yang namanya vocal enhancer ya begitu saya klik ini ada dua pilihan ada tiga apa yang mau digedein musik suara wanita atau suara pria begitu saya klik ini dia akan ngegedein dan noise-nya tidak akan ikutan membesar tuh tetap kecil saya pilih lagi satu kali lagi saya mau enhance special vocal enhancer sini male apply kalau female ya female male male tuh dia akan ada ngegedein sedikit lah ada tetap tapi dia akan lebih fokus sama frekuensi suara pria dan dia akan naikin oke okay, kita dengerin nah teman-teman minggu lalu nggak sebesar tadi ya ini masih minus 12 tadi kan saya udah naikin ke minus 6 ya nggak apa-apa sih nah teman-teman Minggu lalu kita udah sama-sama sempat bahas buat apa sih kita ini dilahirkan. Nah, melalui pembahasan minggu lalu kita tahu bahwa Oke. Okay. Bayang ya. Nah, kemudian uh, room noise. Ngebuang room noise gimana caranya? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Capture noise print, kemudian select all, kemudian efek lagi. Nice reduction. Nice reduction process. Jangan 100% cukup. Kalau udah kayak gini saya sih akan prefer di 50. Nah, ini ya harus harus banyak nyoba nanti bakal tahu ih jelek kalau udah jelek kayak gitu tinggal undo aja ya, bikin lagi begitu ya. Dan saya akan kecilin ini kurang lebih eh uh, 25%. 25 dB. Apply. Oke, okay. ini akan kembali seperti yang nah, tadi awal. Teman-teman, minggu lalu kita udah sama-sama sempat bahas buat apa sih kita ini dilahirkan. Nah, melalui pembahasan minggu lalu kita tahu bahwa kita tuh dilahirkan. Oke, okay. siapa yang mau dengerin? Ini ada suara motor, tapi nggak kedengeran di sini. Ini speakernya agak high. Siapa yang mau denger? Itu pagi Dion pakai ini ya, pakai earphone ya? Iya. Ah, kedengeran nggak ada suara motor tadi? Iya. Dengeran ya. Nah, teman-teman, nah, minggu lalu kita udah sama-sama sempat ya? sama -sama bahas. Ya? Oke, okay. silakan. Nah, kalau pakai earphone, kabel selalu di sebelah kiri. Ya, ah, ada banyak kadang-kadang ya? ada suara klakson mobil gitu, karena tuh, di tuh, tuh. raya. Kalau pakai earphone, selalu kabel itu pasti sebelah kiri. Ingatin ya. Cek aja betul. Sekal, jarang saya belum pernah nemuin headphone yang kabelnya sebelah kanan. Ya, ini pasti L betul tuh. Ya. Baru tahu ya. Sama saya juga. Oke. Nah, dengerin. Buat apa sih kita ini dilahirkan? Nah, teman-teman, minggu lalu kita Ada? udah sama-sama sempat bahas. Motor? Buat apa sih kita ini dilahirkan? Oke. Okay. Nah, nah oke. Okay. Saya edit dulu ya. Nanti saya, nanti kamu yang dengar lagi ya. Nah, biar bisa kebandingin. Gimana cara ngedit suara motor? Kalau kita perhatikan di sini. Kalau saya gedein sini, kita lihat gambar frekuensinya. Yang paling banyak nyalanya yang mana? Daerah atas, daerah bawah. Daerah sini atau daerah sini? Bawah, betul. Kenapa? Karena memang suaranya pagi Dion ini, dia low. Ya, ini adalah 10 Hz, 10 kHz. Ini adalah 1, kilohertz, kHz, 1000. Ya, 10 kilo, 1 kilo. Suara motor adanya tuh di 200-an. Adanya di 200-an di bawah sini nih. Nih, ini yang terang banget. Nih, dari sini. Gimana cara kita buang? Kita bisa gunakan yang namanya parametric equalizer. Filter, efek filter, kemudian ke parametric equalizer di sini. Oke, dibuka di situ. Nah, settingnya adalah, saya sebentar ya, ini udah saya oprek-oprek tadi. Ini adalah setting awal kalau kita buka, semuanya lurus. Saya akan play. Nah, teman-teman, minggu lalu kita udah sama-sama sempat bahas buat apa sih kita ini dilahirkan. Nah, melalui pembahasan minggu lalu kita tahu Pak. Oke, okay, seperti itu ya. Nah, motor itu ada di daerah sini. Motor, mobil, dan lain-lain itu ada di sekitar 100-200. Kita bisa gunakan high pass filter. Dia cut. Ini HP itu high pass filter. Begitu saya tekan, saya bisa geser-geser ini mau kemana. Berapa frekuensi yang akan saya cut. Jadi cara bacanya, cara mengertinya adalah seperti ini. Ini, dia slope ke bawah. Dia akan nolin yang di bawahnya situ. Ya, dan akan tetap ini DB. Ke sini bacanya DB. Ya. Jadi dia akan potong dari sekitar 100 Hz dia akan hilangin suaranya semuanya dan dia akan biarkan yang ada di atas. Nah, dengan gini caranya sambil didengerin, saya akan cut bahwa kita tuh dilahirkan salah satunya untuk berpikir. Salah satu contohnya Nah melalui pembahasan minggu lalu kita tahu bahwa kita tuh dilahirkan salah satunya Itu sudah mulai hilang di sini tadi tempatnya. Nah teman-teman minggu lalu kita udah sama-sama sempat bahas buat apa sih kita ini dilahirkan. Nah teman-teman minggu lalu kita udah sama-sama sempat bahas buat apa sih kita ini dilahirkan. Nah teman-teman minggu lalu kita udah sama-sama sempat bahas buat apa sih kita ini dilahirkan. Oke. Kayaknya maksimum segitu. Saya nggak bisa lebih bawa ke dia ke kanan karena suaranya pagi Dion ini sedikit bercampur dengan suaranya motor. Dia frekuensinya di frekuensi yang sama. Kurang lebih di situ. Silahkan didengerin lagi berkurang atau enggak. Kalau yang didengar di speaker ini nggak terlalu kedengeran. Tapi kalau yang pakai headphone pasti kedengeran. Kalau kita ngedit, sebaiknya pakai headphone karena podcast anak-anak zaman sekarang dengernya pakai pakai headphone. Nah, teman-teman, Minggu lalu kita udah sama-sama sempat bahas buat apa ya, sih sedikit kita berkurangan. ini. Bilaierkan. Nah, karena apa? Nah, teman -teman. Karena tadi frekuensinya sudah saya cut di daerah situ. Begitu kira-kira. Ya. Nah, saya sering gunakan ini untuk eh uh, gini. Mau ada mau enggak, saya pakai aja. Jadi kalau saya udah ngerekam ini nih kira-kira 100 200 search, saya akan potong ya. Contoh. Contoh multitrack ke sini ke suaranya Pak Hiping. Di sini saya ada kasih ingat tadi ini file, ini trackingnya atau wave-nya. Di sini adalah efek. Ini bisa pilih nih. Ada marker, ada efek, ada macam-macam. Di efek rack ini nomor satu saya pasangin parametric equalizer. Nah, ini. Saya caranya adalah saya klik ini. Kemudian saya cari ini adalah yang tadi ada di efek di atas ya, yang tadi kita bikin di situ. Tadi filter, EQ, kemudian parametric equalizer. Saya taruh itu, dan saya taruh frekuensi berapa yang saya mau, saya tinggal nyalain ini, tinggal geser-geser. Begitu, langsung saya, udah gitu saya tutup. Jadi track ini, mau, mau dia ada suara motor, mau enggak, pasti 200 ke bawah akan hilang semuanya. Yang membawa sukacita. Karena sesungguhnya manusia itu adalah musafir yang sedang melakukan perjalanan yang ada di dalam dunia. Begitu. Ya, jelas? Jadi, mau ada, mau enggak, pasti saya hapus sebelah situ. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Yuk. Karena dia naik turun. Itu susah. Mendingan nunggu dia selesai. Bukan desibel, frekuensi. Frekuensi atau desibel? Apa bedanya frekuensi sama desibel? Apa bedanya? Ayo jawab dulu. Ayo. Apa bedanya frekuensi sama desibel? Betul. Betul. Gimana cara nyarinya? Oke, pertanyaannya bagus. Oke, gimana cara mencari frekuensi yang tepat? Ini ya. Eh uh, saya pakai suaranya siapa? Nah, gede, Onda Gede. Oke, okay, ini bahwa kita tuh dilahirkan. Kenapa? Tekan ya, salah betul. satunya untuk berpikir. Betul. Salah satu contohnya, uh, kenapa sih saya ada di sini? Gitu ya, terus apa tujuan saya hidup? Dan minggu lalu juga kita udah sama-sama bahas bahwa setiap kita, setiap remaja, ya, setiap temanya, kalian. Ya. Itu adalah teolog. Kenapa? Karena Ini ada gemanya ya. Ini cocok nih buat buat contohin ini ya. Kita akan naik seduksiyan dari teolog. Ini... Oh, belum share screen. Oke, okay, sebentar. Share screen. Oke. Okay. Ini dari ada ada gemanya. Satu contohnya. Kenapa sih saya ada di sini, gitu ya? Terus, apa tujuan saya hidup? Dan minggu lalu juga kita udah sama-sama bahas, Bang. Nah, ini kita kesini: efek, kemudian ke, ke noise reduction, kemudian the reverb, Kemudian kita play bahwa setiap kita, setiap remaja, setiap kalian itu kita adalah teolog. Kenapa? Ya. Karena teolog itu adalah mereka. Yang penuh dengan makin keingin gede, takuan, dan selalu bertanya pertanyaan-pertanyaan ya? yang kritis makin. dan sulit. Jadi kita, nah, episode kali kita ini, teman-teman, kita tuh mau sama-sama belajar atau pengen tahu kenapa sih harus belajar teologi. Kenapa ya, teman-teman ya? Karena zaman sekarang ini teologi itu udah sering banget dicela, udah sering banget dipikir sesuatu yang udah nggak relevan gitu ya, halus nah, sekarang udah zamannya IoT gitu, udah zamannya lebih dari itu Begitu uh, saya iniin, dia akan lebih kecil si gambarnya, tiba-tiba mengkerut, nya hilang. Belajar atau pengen tahu kenapa sih harus belajar teologi? Kenapa ya teman-teman ya? Karena zaman sekarang ini teologi itu udah sering banget dicela. Sekarang gimana cara nyari frekuensi yang ini, yang yang saya pengen cut Ya caranya betul, kalau belum pengalaman, pertama kali ini caranya adalah digedein dulu dan kita membayangkan, membayangkan frekuensi itu sebagai satu paling rendah, tengah, tinggi, nanti lama-lama kita akan tahu, oh ini bunyinya tuh kurang lebih di mana, di sini, di sini, sekitar berapa frekuensinya, saya play dulu, saya ini nolin dulu ya, sama. Belajar atau pengen tahu kenapa nah, kalau saya, sih saya, harus saya belajar saya teologi? Ini. Kenapa ya teman-teman ya? Karena zaman sekarang ini teologi itu udah sering banget dicelak, udah sering banget dipikir sesuatu yang udah nggak relevan gitu ya. Halo sekarang udah zamannya IoT gitu, udah zamannya uh, 5.0 bahkan udah zaman digital, kenapa teologi itu masih dianggap sesuatu yang relevan, yang masih diperlukan dan tidak ketinggalan zaman? Teman-teman, buat sebagian orang, atau juga mungkin bahkan buat kalian, teologi itu cuma sekedar aturan, legalisme. Tapi, teman-teman, tahu nggak, bagi segelintir orang yang lain, teologi juga hanyalah filosofi yang terpisahkan dari kehidupan yang sehari-hari. Nah, teman-teman, mungkin kalian pikir gitu ya, bisa nggak sih saya tuh baca Alkitab, beriman, mengasihi Yesus? Gak perlu belajar teologi gitu ya kayak pendeta-pendeta gitu nah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh, itu tuh sebuah kesalahpahaman umum tentang teologi, bahkan secara tidak langsung itu tuh menentang teologi loh guys oke, begini ini ada Q di parametric equalizer atau kalau di digital uh mixer itu setiap equalizer-nya itu ada yang namanya Q. Q itu adalah width lebarnya. Jadi begini, frekuensi dari dari berapapun kita kita ada yang namanya tengahnya. Tengahnya. Jadi kalau kita naikin misalnya ya kalau di kalau di equalizer kayak gini nih, pasti tahu nih yang equalizer kayak gini. Yang eh ini dia. Nah, kayak gini tahu lah equalizer seperti ini itu biasanya ada di speaker atau di kalau punya tip di rumah ada tombol-tombol-tombol ada yang smiley face ada yang begini ada yang begini. itu itu equalizer ini waktu kita naikin ini gampang kalau bacanya equalizer kayak gini gampang ini satu kilo nih ini tulisannya satu kilo saya mau naikin ya saya tinggal naikin satu kilonya nah pertanyaannya apakah benar satu kilo yang dinaikin ya cuma satu kilo tidak kenapa karena di sebelahnya berikutnya bukan 999, tapi 800. Di atasnya berikutnya tombol yang ini bukan 100, bukan 1001, tapi 1,25. Jadi dia akan membentuk begini, naiknya akan begitu. Nah, lebarnya itu tuh namanya width. Width. Ya. Nah, kalau kita pakai equalizer seperti ini, kita nggak bisa atur width-nya mau berapa. Lebarnya mau berapa. Tapi kalau kita gunakan equalizer yang tadi, yang ini, yang parametric equalizer, di sini kita bisa atur, kita mau, mau width-nya berapa. Saya mau satu kilo nih, width-nya mau berapa. Mood, mood, mau, mau kecil banget, cuma satu kilonya itu aja yang saya, 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 mau ambil. Saya tinggal naikin ini jadi 20, dia akan jadi kecil sekali. Tuh. Dibandingkan dengan yang ini ya, ini nomor ini nomor 3 ya. Yang ini nomor 3 ya. Ini kan nomor 3 nih. Nah, dibandingkan dengan nomor 2, nomor 2 saya pasang e, Q-nya 0, Tuh, dia akan naiknya banyak sekali. Turunnya akan banyak sekali. Tapi kalau Q-nya saya ganti jadi miss nomor 2, Q-nya saya ganti jadi 5, misal, misalnya, dia akan, jangan segitu, misalnya 10, dia akan lebih tajam lagi. Misalnya width-nya, nah nomor satu, nomor width-nya dua, kalau dua seperti ini slope-nya dia akan saya cut yang bagian sini tapi ini bagian ini akan ikut tapi kalau ini dia lebih lebar kalau ininya makin besar dia akan lebih tajam lagi makin kecil sekali di sininya width-nya jadi kalau nyari frekuensi pakai width-nya yang kecil yang kecil supaya kita tahu frekuensi mana yang mau dipotong oke okay? Nanti lebih ininya sama yang contoh yang berikutnya. Ini dia. For other sake, Romans 14 verse 20. Ini tadi pagi dia uh, katanya uh, baru baru rekaman. Kita dengerin ya. Share screen dulu. Anything that causes someone else to stumble. Today's scripture and insight. During the COVID-19 pandemic. Many Singaporeans stay home to avoid being infected, but I blissfully continue swimming. Oke, okay, depannya ini ada 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 sedikit unik ya. For other sake, Romans 14, verse 20. All apa? food is clean, but it is. keren, -keren. Ada apa? Wah, ada macam-macam ya. Ada. Wah kayaknya gitu ya ada pintu ada piring ada Maksudnya saya nggak tahu apa, ya. ya. kita akan kita akan coba bedah ya pertama-tama ini suaranya kecil sekali minus berapa ini minus sekitar 18 sampai 12 saya mau gedein dulu saya akan gunakan ayo bantuin dong Abah efek special vocal enhancer pilih mail Oh, tadi tadi ngajarinnya mel. <laughs> Oke, okay, okay, female Betul Udah Ini udah jadi berapa? Jadi minus 12 Saya pengen di minus 6 Jadi saya masih ngapain? Pilih lagi, sekali lagi lakukan hal yang sama ha, Female lagi Apply, dia akan ngegedein Sekarang sudah di minus 6 Ini noise-nya masih ada nih Masih lumayan Kadang-kadang ya. Nah, Oke, okay, saya biarin dulu ya noise-nya ya. For other sake. Romans 14, verse 20. All food is clean, but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. Oke, okay. nah ini gimana nih ngebuang ini nih? For a person to eat anything that causes... Aduh, itu susah sekali ya. Kita lihat frekuensinya semuanya terang. Semuanya komplit. Kan biasanya cuma bawah doang atau atas doang. Ya. Ini semuanya komplit. Gimana caranya nah, hapus gini? Kita bisa hapusin pelan-pelan satu-satu dengan menggunakan size-nya saya kecilin jadi 20 ini kemudian ini saya gedein saya cari suaranya ini satu-satu saya bersihin seperti ini dan ini biasanya yang melakukan begini makin bersih makin detail dia akan makin bersih suaranya nah, susah sekali bukan susah lama Person to eat and... Begini, satu-satu dibersihin. Jadi satu kali, eh kurang bersih, dua kali, tiga kali dia akan kayak hapus sedikit, hapus sedikit, hapus sedikit seperti itu, ya. Person to eat and... Nah itu satu cara. Kedua adalah dengan menggunakan parametric equalizer. Parametric equalizer, cara nyarinya, saya nolin dulu semua, biar nggak bingung. Oke. Okay. Dan 0 semuanya. Q-nya saya kasih eh, jangan di sini parameter equalizer nya di sini aja. Nah di sini, di sini parameter equalizer. Nah, eh, oke, okay. ini ya saya kasih 10 Hz saja. Eh, uh, nya dan kita dengerin. Ini tinggal Mana tadi, teh sini Nah, Ini segini ya. Person to eat anything that causes someone. Person to eat anything that causes... Oke, okay, kita denger dulu tanpa... tanpa ini. Kita lihat dulu ini. Ini kalau normal nol ya, semuanya nol. DB di sini kita denger dulu. Someone person to eat anything that causes someone. Person to eat anything that causes someone. Person to eat... Kira-kira di mana kelihatan nggak? Pada saat si bunyi itu ada. Lagi lihat anything that causes someone person to eat anything that causes someone person kelihatan nggak ada yang naik nggak hampir tidak ada ya nah, kalau tidak ada kita harus cari kita naikin satu. Begini. to eat anything that causes someone. Person 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 to eat anything that causes someone. to eat anything that causes someone person to eat anything that causes someone person to eat anything that causes someone person to eat anything that, that causes someone person to eat anything kadang-kadang dia bunyi si pintunya ya sama ini saya matiin sama ini nyalain that causes someone person to eat anything that. ini lebih 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 keras dikit nah, dibandingin yang tadi nah kalau udah ketemu frekuensinya ini kira-kira berapa frekuensinya nih ini lihat di situ 500-an saya udah tahu nih frekuensinya di 500-an. Saya akan ininya akan gedein. Kira-kira se eh uh, uh, 20 deh. Eh jangan. Uh, 2. It causes some... Bukan 2. 2. Ah, ini dia 200. Person to eat anything. That causes someone... person to eat anything. Nah, seperti itu udah ketemu. Kita tinggal cut ininya digedein. Misalnya 100 atau 200 dicobain sampai ketemu. That causes someone person to eat anything that causes someone person to eat. Begitu. Ya, tapi tetap aja tidak bisa sampai 100% hilang. Kita cuma bisa mengurangin aja dikit sedikit demi sedikit. Ininya, uh, frekuensinya. Sedikit tips terakhir aja dari saya, terakhir banget, adalah musik. Pada saat kita masang musik, di sini tadi ada ada musik ya. Nah, ini kan udah mulai nih. Tadi kan ke ke Engkau bekerja padaku udah. dengan cuma-cuma. musik penutupnya di sini. Katakanlah kepadaku, apa yang patut jadi upah? Setiap orang pasti menginginkan nah. untuk mendapatkan kelegaan yang membawa sukacita. Pada saat Karena sesungguhnya musiknya, manusia itu lihat adalah ya. musafir suara, ada yang sedang berapa, melakukan di perjalanan yang di ada di 6, ya? dunia ini. Di daerah sini ya. Tapi begitu musik ada, kita soloin musiknya. Musiknya tidak boleh lebih dari 30. Ingat tadi, minus 25 sampai dengan minus 30 dB. Kalau lebih dari situ pasti akan ganggu. Jadi, waktu kita soloin seperti ini, kita lihat controlling di sini, berapa angkanya, supaya nggak ngeganggu. Ewaan, ya. Kemudian, kerugian, lihat di sini, jalan terjal, ada satu berliku. tips, tips simple aja, yaitu kalau kita milih musik, biasanya kan suka ada endingnya ya, contoh ya, ini ya, kalau musik piano ini. Selesai, habis. Nah, kalau saya, saya akan taruh musik itu, saya akan taruh paling habis akhirnya dulu di mana, terus kayak gitu akan drag ke bawah. Jadi kita ngemulainya itu bukan dari depan, kalau nge-download kan musik kan dari depan kan, baru pasangin begitu, habis, nggak habis, dipotong. Kalau saya nggak, saya dari belakang taruhnya. Kenapa tahu? Supaya? Supaya pas endingnya. Betul. Begitu saya nanti mainin ini. Bukan. Karena dia adalah roh dan kebenaran. Mau mengalami kelegaan, Tuhanlah yang pertama kali harus ditemui. Pasti kelegaan Tuhan sediakan dan berikan solidio gloria. Dan habis. Orang mendengarnya jadi daripada lagunya masih di tengah-tengah tiba-tiba kita fade out udah gitu. Kayak nggak enak banget gitu. Mendingan depannya aja yang kita fade in pelan-pelan masuk dibalik Itu akan jauh lebih enak untuk ininya, seperti ini masuknya. Depannya awal. Di sini kan masih ada musik nih. Menjadi upah. Masih ada musik. Setiap orang pasti menginginkan ya, untuk mendapatkan kelegaan piannya, pelan -pelan yang membawa masuk. sukacita. Karena sesungguhnya Sejauh manusia lebih, itu adalah musafir lebih yang enak ke ininya, nggak gang ngeganggu. Ya, itu aja paling yang terakhir dari saya untuk mengenai musik. Dengan gambar yang tadi kita bisa bikin si suaranya di dibalanin semuanya. Caranya paling gampang begini. Melihatnya itu seperti ini. Nah, ini ada bibi. Ini ada gambar nih. Kira-kira besarnya sama semuanya. Kira-kira ya. Nah, kira-kira gambarnya besar semua, kurang lebih sama. Atau kalau kita solo, ini solo main sendiri dia serta sakit Di sini penyakit. Ada... Semua ini ada tentunya bisa. dapat membawa tekanan Jangan yang tidak mudah. Tiba-tiba besar. Satu masalah besar dapat diselesaikan. Atau yang atau lain muncul lagi. Pomba. Silih kalau berganti kata, mungkin kita ada, yang dapat oh, menguras terus, energi. Ada, 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 nah, kalau di dalam saya, pemikiran, ya, emosi, lainnya, fisik, pada saat kita serta kerohanian. Usahakan rata. Semua ini dapat terjadi karena nah. hidup manusia. Kalau saya prefer di seperti minus ada ini. di dalam jet coaster yang dapat menaik turunkan secara ekstrim kehidupan kalau manusia. 6, manusia butuh sini. kelegaan yang dapat mengangkat dan melepaskan tekanan yang membebani per nah apa yang terjadi kalau misalnya seperti itu ini ada di ada volume ini ada pen pot yang ini nih yang warna biru nih ini namanya pen pot pen pot itu adalah panoramic potensio jadi kalau saya kesiniin saya akan bunyi akan jalanan disini. hidup manusia kelegaan inilah yang Yakub sungguh alami kalau saya ini saya geser ke kanan kelegaan yang berkenaan dengan perjumpaan dengan Rahel anak dari Laban yang sedang mengembalakan kan ada ke sebelah sana. Ini namanya penpot. Oke. Okay. Nah, yang satu lagi adalah volume. Jadi ini saya hapus saja. Ini saya hapus saja, dia akan pindah ke tengah. Ini yang ini adalah volume. Nah, volume ini kita bisa gambar double klik. kita bisa kecilin, mau berapa dB, mau dibesarin, ini semua akan yang membebani nah, akan, perjalanan akan hidup sesuaikan. manusia. Jadi misalnya kelegaan inilah yang ini Yakub sungguh jadi, alami. Ini kurang besar kita nih. Kelegaan lihat. yang berkenal dengan perjumpaan dengan Rahel. Dia akan turun anak dari Laban yang sedang menggembalakan kambing domba Laban bapaknya. Ya. Pertemuan yang tidak ter... Nah, gimana cara nentuin ini untuk sementara ini bikin manual dulu aja di gambar. Diratain. Nanti ada caranya sih, cuman mendingan rekamannya dibenerin. Ya silakan ada yang mau tanya lagi. Halo, tanya -tanya. Yuk. Kalau sama kita dapat audio terus suara pecah banget, padanya itu gimana ya? Pecahnya sudah distort. Iya bisa dibilang udah sampai. Rekamannya terlalu besar. Iya karena dia masih fungsinya terlalu besar. Cara yang paling gampang, suruh rekam ulang. <laughs> aduh itu itu nggak aduh gimana ya jawabnya saya nggak bisa eh kalau sudah distort ya kalau sudah sampai pecah itu itu udah susah susah dibenerin udah nggak bisa dibenerin. Nah paling bisa diperbaiki paling bisa diperbaikinya gini kita gunakan ini yang tadi yang yang beras tadi ini yang ini terus kita kita titik titikin di sebelah sininya titik 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 gitu supaya si suaranya tuh nggak nggak pecah banget di bagian atas karena biasanya papa pecah itu di daerah atas ini ah ya. Bersihin frekuensi atasnya atau Gunakan parametric equalizer yang tadi gunakan high pass dan low pass-nya dipasang uh, itu biasanya nol nolong cuman tetap aja ini nih high pass ini low pass ini high pass Biar kita pasang begini kiri kanan tinggal diaturin kita geser geser ininya mau ditaruh di mana yang paling bagus yang maksimal so, okay. betul so, okay. betul tinggal mainin di situ aja. Nah, kalau paling gampang itu. Terus kalau misalnya segini, ada satu lagi. Kalau saya di luar, di perahu, di perahu, di sungai, saya bikin podcast. Podcast loh ya, bukannya live interview. Beda ya, podcast ya. Dengan background ini, angin, hujan. Saya ngomong, apa yang akan terjadi? Berisik kan? Nah, terus kita ngapain supaya bisa dapetin suara yang bagus? Saya, saya memang harus, saya lagi mission trip nih. Wah, eh? bikin vlog, vlog, vlog. <laughs> oh, iya, sambil ngomong, sambil itu video ada, saya nge-vlog, terus udah gitu, tapi suaranya jelek banget. Karena ada, wah berisik. Tapi saya mau bikin vlognya. Gimana? Suara saya nggak jelas. Ada yang tahu? Jawabannya? Dabing. Dabing. Enggak ada cara lain. Dabing. Kamu bikin transkrip, transkrip itu artinya gini. Apa yang kamu katakan di video itu, 100% bikin tulisannya. 100%. Terus, udah gitu belajar, dengerin itu berulang-ulang, belajar, udah gitu rekam. Dabing. Udah gitu, gunakan suara itu, dibikin jadi speech alignment. Begini, ini menarik. Contoh ya. Kita bikin project baru deh. Udah terlalu berantakan project ini. Close all. No to all. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, saya rekaman ya. Contoh ya, saya mau ngedabing ya. Sebentar aja. Cek, cek. Cek, 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 cek. Cek, oke. Okay. Cek, oke. Okay. Testing satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga oke ini saya barusan rekaman mari kita dengarkan suaranya kecil pertama-tama enhance dulu saya lupa tadi musik gedein di situ ya maaf tapi biar cepat aja saya enhance dulu suaranya male apply Apply. Apply. Oke. Okay. Testing. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Oke. Ini yang barusan saya rekam ya. Nah kemudian saya mau ngedubbing nih ceritanya. Ceritanya saya mau ngedubbing. Tapi kalau ngedubbing kan harus sama. Betul enggak? Ini misalnya ada videonya nih. Misalnya yang ini ada videonya nih. Kan saya nggak mungkin suaranya beda kecepatannya beda gitu kan. Nah. Tapi saya hafal cuman testing 1 2 3 1 2 3 seperti itu ya. Oke, saya mulainya dari sini. Kita record. Go. Testing 1 2 3. 1 2 3. 1. 1 2 3. Beda toh? Sama yang tadi? Kalau saya mainin bareng-bareng play bareng-bareng. Yang bawah akan keluar Testing, duluan. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Testing. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Gampang. Klik ini dua. Ini. Ini mau ke sini. Di sini ada. Sebentar ya. Sedikit lupa. Udahlah bang Tapi kayaknya, kayaknya kalian perlu ini. Klik kanan klik kanan nah, automatic speech alignment automatic speech alignment klik sini tinggal pilih referensi yang mana referensi yang ini yang atas oke okay. terus sudah gitu yang underline nya yang mana underline ini yang bawah nih ini nggak underline tinggal ini kamu tinggal oke okay. nanti dia keluar yang baru ini sudah di line nomor 2. track 2 ini Track 2, 002, align. Ini tinggal saya buang, mute dulu. Saya akan iniin. Ini sedikit beda eh. karena depannya saya ada. Hmm, ya gitu. Testing, 1, testing 2, 3, 1. 2, 3. 2, 3, 1. Oke, sebentar ya. Saya buang dulu ini depannya. Depannya ada cutnya. Ulangi. Ini. Kesini, klik kanan. Automatic speech alignment Oke, okay. look, ya, ini sama testing 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Oh, ini yang ngaco, satu, dua. Ini saya matiin yang bawah, testing 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oh, 1, 1, 2, 2, 3. Ya, kurang lebih kayak gitu, lebih banyak miripnya daripada dibandingin sama yang ini. Bayangkan dengan yang ini. Nih, bayangin dengan yang ini yang tadi saya rekam posisinya udah ngaco itu ini kan di sini mulainya yang di sini begitu kita align kita tinggal dengerin sini ini lebih mirip lebih dekat jadi kalau kita bicara sesuatu nggak akan terlalu jauh bedanya testing satu nah ini ada beda sedikit tinggal kita potong geser seperti itu potong geser potong geser ini ini akan pas Testing, testing satu nah seperti itu nah ini untuk dubbing jadi kalau misalnya udah punya masalah dengan rekaman kita kita mau ngedubbing dubbing aja bikin rekaman ulang suara doang tempelin nanti sama substitusi videonya tapi suara videonya masukin dulu ke sini lainin dulu satu-satu dua tiga satu dua tiga satu dua, dua. Oke, okay. sekian dulu hari ini. Ada pertanyaan kalau suara his, biasanya apa penyebabnya? Kualitas kabel atau apa dan bagaimana menghilanginnya? Uh, his, his biasanya dari sini dari AC sama kabel mungkin kabel kalau dari kalau dari kabel ya biasanya uh, kabelnya unbal unbalance, jadi kabelnya kabel mono itu dipakai un untuk ini untuk Uh, contoh dari dari sini dari headphone masuk ke situ ada cancellation cancellation sehingga meng menghasilkan hiss ya yeah. bisa dari situ juga. Nah cara nghilanginnya kita record dulu aja cara nghilanginnya pakai yang tadi pakai parametric equalizer cari frekuensinya terus langsung kita cut atau pakai capture noise dan kita bisa hilangin noise ya yeah. ada lagi. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung, Bapak Ibu, saudara-saudara semua.